kabar veterinarian. Tetap semangat, bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Halo Vet, hemat waktu dan juga biaya. Mana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner. Apa kabar veterinarian? Tetap semangat, bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online. Kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner. Apa kabar veterinarian? Tetap semangat, bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Halo Vet, hemat waktu dan juga biaya. Dimana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner. Apa kabar veterinarian? Tetap semangat, bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan seputar kedokteran hewan. Halo Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Halo Vet, hemat waktu dan juga biaya. Dimana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara Seminar Nasional Kesehatan Hewan dalam rangka Kongres 7 Paramedik Veteriner Indonesia. Webinar ini merupakan acara nasional sebagai rangkaian dari acara Kongres 7 Paramedik Veteriner Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Paramedik Veteriner Indonesia atau PAVETI yang bekerjasama dengan HelloVet. Seminar nasional ini bertujuan membahas penyesuaian aturan-aturan terkait bidang kesehatan hewan sebagai dampak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi perubahan tata aturan dalam praktik pelayanan kesehatan hewan. Perkenalkan, saya Zia Amira Dasairi dari HelloVet yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para tamu terhormat. Kepada Ibu Wijayanti Andadari SE selaku Ketua Umum PAVETI, Bapak Dr. Hewan Fajar Sumping Jatorasa, PhD, selaku Medik Veteriner Utama dan Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH periode 2016 sampai dengan 2021. Selamat datang kepada Ibu Dr. Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, MSc, selaku Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH. Kepada Bapak Dr. Hewan Heri Afdal, selaku Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Keswa. Selamat datang kepada Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawarah MM, selaku Ketua PBPDHI, dan selamat datang kepada Bapak Sugeng Zunarto AMD, selaku Dewan Pengurus Daerah PAVETI Yogyakarta. Serta selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan pengumuman dan teknis jalannya acara pada pagi hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh PAVETI, Paramedik Veteriner Indonesia dalam rangka Kongres PAVETI ke-7. Peserta yang telah melakukan pendaftaran melalui website HelloVet akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat baru dapat didownload oleh peserta setelah mengikuti rangkaian webinar, yaitu tanggal 22 Mei dan 29 Mei 2021. Untuk mempermudah akses webinar, silakan bisa didownload aplikasi HelloVet di Google Play Store dengan mengetikkan HelloVet. Pengajuan pertanyaan dapat dilakukan melalui kolom live chat YouTube atau dengan mengetik s.id/chat HelloVet dan hellovet.id/tanya. Agar lebih mudah, Bapak-Ibu dapat mendownload aplikasi HelloVet langsung di Google Play Store. Acara ini tidak bisa berlangsung dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Japva Confit Indonesia, PT Anta Tirta Kirana, PT Esa Jaya Serasi, dan PT Indoguna Utama. It was back in the days of 1982 when Elizabeth Lehman started a humble beginning with availabilities of quality meat. Meats are imported from the United States, Australia, New Zealand, and Japan. Years on, demand for high-quality food grew, and Indoguna diversified in supplying seafoods and fine foods for customers, catering also dairy products, dry goods, and processed foods, all of which has obtained health and halal certifications. With a modern system implemented in its businesses to manage order processing productively, the frozen storage facility can handle thousands of tons of products. As the need increases, this will be stored at the temperature deemed necessary for safety and quality of products. The chilled storage facility can store thousands of tons with temperatures suitable for fresh meats, seafoods, and other delicate products. The dry storage facility has the capacity to store thousands of dry, canned, bottled, as well as other packaged products. This can process up to 7 tons of meat per day. The state-of-the-art technology provides accurate results. Compliance with ISO 22000 has been the standard working system within the distribution center.
transportation fleets are ready to load up to 24 tons of chilled and frozen products. Customers expands from five-star hotels all over Indonesia, several biggest retailers, including high-end supermarkets in major cities in the country. Indoguna presently manages Pasar Mitra Thane, a joint effort with the Ministry of Agriculture to distribute affordable quality food to middle and lower end markets. One of Indoguna's subsidiary, Indogulina, processes imported meats to be manufactured to become various meat products under the brand El Primo. Indoguna Meat Shop supplies meats and groceries for household necessities. It has developed to become meat shop and gourmet. Indoguna offers a variety of services. An e-commerce platform is set to continuously improve services for them to shop conveniently. Indoguna continues to grow and expand. And recently in Tangerang, Banten, they developed a distribution center as an effort to be sustainable in food distribution. Indoguna hopes to employ more human resources in the years to come and holds a mission to become partner of growth for the Indonesian economy, whilst staying true in being the food specialist. Baik, selanjutnya akan saya bacakan rundown acara hari ini. Acara ini diawali dengan pembukaan dan pemberian sambutan oleh Ketua Umum PAVEKI, Ibu Wijayanti Anda dari SE, kemudian dari Medik Veteriner Utama, Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH periode 2016 sampai dengan 2021, Bapak Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa, PhD, dan sambutan dari Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hewan Nuriani Zainuddin, MSI. Selanjutnya akan ada pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, lalu penutup. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Wijayanti Andadari selaku Ketua Umum PAVEKI. Kepada Ibu Andadari dipersilakan. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis dan gangguan sinyal. Mungkin bisa dilanjut kepada sambutan kedua, yaitu Bapak Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa, PhD, dari Medik Veteriner Utama dan selaku Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH periode 2016 sampai dengan 2021. Kepada Bapak Fajar, dipersilakan. Baik, bisa dengar suara saya jelas? Ya, bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, khususnya dalam rangka pertemuan atau webinar yang diselenggarakan oleh PAVEKI. Yang saya hormati Bu Direktur Kesehatan Hewan, Ibu Dr. Hewan Nuriani Zainuddin, MSI, yang saya hormati Ketua PAVEKI, Ibu Anda dari Ketua Umum PAVEKI, dan Pak Sugeng Junarto sebagai Dewan yang PAVEKI juga, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para anggota PAVEKI serta hadirin semua yang mengikuti webinar ini. Pertama-tama tentunya saya
mengucapkan selamat dulu ini kepada Bu Direktur yang baru. Saya belum sempat ketemu karena kemarin masih bertugas di Solo. Ya, saya mohon izin ini diminta oleh Pak Fethi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sedikit konten dari acara yang akan dibahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf ini jadi mendahului Bu Direktur nih. Baik. Jadi saya menyampaikan beberapa hal bahwa keberadaan para medik veteriner ini saya kira merupakan satu hal yang sangat penting ya, yang harus kita dukung bersama begitu, mengingat apa-apa yang menjadi tugas dan fungsi dari tenaga para medik ini khususnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ini menjadi esensial dalam rangka untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh medik veteriner. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masuk ke dalam era di mana kita menerapkan undang-undang cipta kerja ya, dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan, baik itu dalam bentuk usaha ya, dan yang dalam bentuk tidak usaha ya. Di mana kalau untuk yang usaha diatur selanjutnya di dalam peraturan-peraturan turunannya, dan sedangkan kalau yang dalam bentuk non-usaha itu nanti diatur dalam peraturan yang lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya kira keberadaan para medik ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan perundangan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, di mana ini mendasarkan kepada analisa risiko atau risk based analysis ya, di mana pelayanan kesehatan ini merupakan atau masuk ke dalam kegiatan yang risiko tinggi sehingga memerlukan suatu perizinan. Demikian pula kita ketahui sejak lama bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan hewan di mana terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan, baik itu keselamatan kesehatan untuk pasiennya, hewannya itu sendiri, maupun untuk pelaksananya dalam bentuk keselamatan kerja ya, dan juga terhadap dampak terhadap lingkungan. Sehingga di sini memang nanti ada aspek-aspek yang perlu diatur, baik pengaturan terhadap pelaksananya, artinya bagi teman-teman para medik veteriner ya, dalam hal ini anggota PAPETI, maupun nanti di dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Nah, oleh karena itu saya kira ini satu hal yang sangat penting dan bermanfaat. PAPETI mengadakan acara pada pagi hari ini yang membahas tentunya salah satunya adalah aspek-aspek terkait dengan bagaimana pengaturan perizinan, pengaturan proses dan standar prosedurnya ya, bagi teman-teman PAPETI dalam melaksanakan kegiatannya yang disesuaikan kembali dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan, beserta peraturan pemerintah dan peraturan menteri turunannya. Saya kira ini merupakan satu hal yang baik nanti kita diskusikan. Demikian juga ingin saya sampaikan di sini bahwa peranan para medik veteriner dalam hal ini, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan keberadaan organisasi atau asosiasi ya, yang berkaitan dengan tugas fungsi level paramedik ini juga saya kira perlu nanti dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan yang sebaik-baiknya dan bisa sesuai dengan harapan, khususnya harapan dari para peternak ya, kemudian harapan dari pemerintah tentunya, dan harapan semua kita di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Demikian juga kedepannya diharapkan nanti bisa dikembangkan, baik dari segi pengaturannya maupun dari segi profesionalismenya, sehingga nanti pelayanan para medik ini akan betul-betul sesuai dengan harapan dan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Di mana Kementerian Pertanian mempunyai slogan ya, atau semboyan maju, mandiri, dan modern. Sehingga kita modernisasi mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kemudian kita harus terus maju untuk lebih baik ke depan gitu ya. Dan juga kemandirian, artinya kita tidak bergantung kepada negara lain, sehingga kita bisa menciptakan suatu suasana kerja yang memang bisa
punya posisi artinya secara mandiri gitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Fethi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan insya Allah saya nanti akan mengikuti diskusi ini dan sejauh pengalaman saya melaksanakan tugas, kemudian pengetahuan saya selama ini apabila ada hal yang bisa saya share, akan insya Allah saya akan share. Demikian juga saya ucapkan terima kasih Bu Direktur Keswan. Mohon nanti berbagai kebijakan saya kira nanti kita bisa sampaikan ke Pak Fethi sesuai dengan bahan yang telah disiapkan, dan saya kira saya yakin Bu Direktur nanti ke depan akan mengarahkan keberadaan Pak Fethi ini sesuai dengan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tentunya nanti Bu Direktur juga bisa melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat proses pengaturan di dalam penerapan undang-undang cipta kerja dan turunannya ini, khususnya dalam rangka pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh teman-teman Pak Fethi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fajar atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Wijayanti Andadari SE selaku Ketua Umum Pak Fethi. Kepada Ibu Andadari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Hewan, Dijen PKH. Yang terhormat Ketua PBPDHI. Yang terhormat Medik Veteriner Utama Bapak Fajar. Dan yang terhormat para narasumber, Bapak Heri Afdal juga. Yang terhormat Ketua DPD, DPC, DPU Pak Fethi seluruh Indonesia, serta tamu undangan yang saya hormati, dan para peserta Seminar Nasional Kesehatan Hewan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya pada hari ini para hadirin sekalian dapat mengikuti acara Seminar Nasional Kesehatan Hewan dalam rangka Kongres 7 Pak Fethi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap dengan kegiatan seminar daring ini, Pak Fethi semakin dapat meningkatkan sumbangsih atau peran sertanya dalam membangun iklim kesehatan hewan yang kondusif, guna menyongkong semua program-program pemerintah. Di samping itu, pada Seminar Nasional Kesehatan Hewan dalam rangka Kongres 7 Pak Fethi ini, yang mana dalam pertemuan ini dapat dianggap sebagai suatu momentum yang penting, karena dalam forum ini diharapkan dapat terjadi komunikasi atau tukar pengalaman yang dapat saling mengisi antara para medik veteriner itu sendiri dengan medik veteriner, para pelaku-pelaku pembangunan, peternakan, termasuk juga para pemegang kebijakan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi, ilmu, dan pengetahuan terkait dengan keberadaan
Organisasi Paramedik Veteriner Indonesia atau PAVETI, dari narasumber-narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Serta saya juga menghimbau juga kepada para medik veteriner Indonesia agar PAVETI hendaknya senantiasa selalu mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia kesehatan. Maksud saya perkembangan-perkembangan di dunia kesehatan hewan, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang menuntut kompetensi baik di lingkungan nasional maupun internasional. Untuk itu, kepengurusan di tingkat pusat maupun di daerah, cabang, unit, selain mengakomodasi kepentingan-kepentingan internasional, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas anggotanya, serta tetap menjaga penampilan di tengah-tengah masyarakat yang mencerminkan profesionalisme yang baik dan bertanggung jawab. Itu harapan-harapan dari kami. Baik, para hadirin sekalian, untuk menyingkat waktunya juga, kira-kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Semoga melalui pertemuan ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam PAVETI, Jaya PAVETI, salam satu jiwa para medik, Proderman PAVETI, profesional, solider, mandiri PAVETI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andadari atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan, arahan, serta pembukaan rangkaian seminar PAVETI oleh Ibu Dr. Dr. Hewan Nuryani Zainuddin MSI, selaku Direktur Kesehatan Hewan di JNPKH. Kepada Ibu Nuryani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu Bapak Ketua PBPDHI. Jadi dalam hari ini juga Bapak Ketua PBPDHI ikut bergabung bersama kita. Kemudian yang saya hormati juga senior saya, ya Bapak Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa, yang pada beberapa hari yang lalu kita memang belum sempat bertemu ya Pak, karena memang Bapak ada kesibukan, dan kemudian saya mohon izin kemarin sudah berkantor menyelesaikan beberapa hal yang perlu saya selesaikan. Saya kemudian yang saya hormati juga Ketua Umum IPAVETI Ibu Andari ya, dan kemudian seluruh peserta seminar ya, Perkumpulan Paramedik Veteriner Indonesia. Jadi hari ini adalah seminar dan kongres IPAVETI. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Fajar ya, terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang nomor 11 itu yang merubah bagaimana sistem pelayanan atau perizinan kesehatan hewan di Indonesia, sehingga kalau Bapak Ibu dulu pernah kita sama-sama tahu bahwa kalau menurut Undang-Undang 18 tentang Undang-Undang Kesehatan Hewan, di mana perizinan itu adalah cukup pada tingkat pemerintah daerah ya, kabupaten, oleh gubernur seperti itu. Dan kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian semua perizinan yang tadi sudah disampaikan Pak Fajar yang mempunyai profit ya dan non-profit, terutama
perizinan itu berdasarkan pada aspek penilaian risiko. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa paramedik veteriner Indonesia bersama dengan medik veteriner Indonesia itu mempunyai tingkat risiko di dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan. Nah, sehingga itu perlu diatur dan kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dimasukkan sebagai perizinannya harus melalui pemerintah pusat. Dalam artian bahwa semua perizinan itu harus memiliki NIB ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa adanya regulasi baru terkait dengan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, ya Bapak Ibu pernah tolong bisa dibaca terkait dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, di mana pelayanan paramedik veteriner dan adanya juga Permentan nomor 15 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar bahwa sekarang penilaian unit usaha itu berdasarkan risikonya. Di mana tadi sudah dikategorikan bahwa pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh paramedik maupun medik itu merupakan kategori yang berisiko tinggi. Sehingga seluruh kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang mendapatkan imbalan jasa wajib memiliki nomor induk berusaha NIB oleh perseorangan, baik oleh perseorangan ya maupun non perseorangan, dan wajib memiliki izin usaha berupa izin komersial dan izin penunjang operasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di Kemenko Investasi itu sudah dibuat suatu sistem perizinan di mana nanti akan melibatkan suatu single submission ya. Jadi suatu sistem single submission yang akan dikembangkan terkait dengan perizinan. Nah, di mana perizinan pelayanan kesehatan hewan masuk pada sistem OSS itu. Dan menurut informasi yang saya peroleh, itu akan di-launching sekitar tanggal 2 Juni, sehingga Bapak Ibu yang kita tahu bersama bahwa pelayanan kesehatan hewan di Indonesia ini memang satu pun belum ada NIB-nya, ya, belum ada nomor induk berusaha. Karena regulasi yang mengharuskan bahwa semua baik yang memberikan risiko tinggi itu harus mendapatkan NIB, maka nanti pelayanan kesehatan hewan itu harus melalui suatu OSS ya, melalui suatu sistem di mana dikoordinir oleh Kemenko Investigasi, dan itu akan di-launching di tanggal 2 Juni. Artinya bahwa setelah tanggal 2 Juni maka itu sudah akan diberlakukan. Jadi ini akan terjadi suatu perubahan sistem yang besar terkait dengan sistem pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa persyaratan pelayanan kesehatan hewan oleh paramedik veteriner itu ya secara hierarki itu dipersyaratkan melalui pendidikan. Ya, sudah pasti bahwa paramedik veteriner harus berpendidikan terkait dengan kesehatan hewan. Kemudian paramedik veteriner itu sudah memperoleh pelatihan, baik pelatihan-pelatihan formal maupun pelatihan-pelatihan informal. Nah, ini harus dibuktikan dengan sertifikat Bapak Ibu paramedik veteriner seluruh Indonesia terkait dengan pelatihan apa yang sudah Bapak Ibu ikuti. Kemudian yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi. Nah, ini juga menjadi tugas kami di Keswan ya, karena kita tahu bahwa masih sedikit sekali LSP atau lembaga sertifikasi profesi atau LSK, lembaga sertifikasi kompetensi yang bergerak di dalam bidang kesehatan hewan. Jadi masih sangat sedikit, sehingga ini juga menjadi PR kami, sehingga nanti ketika dilakukan suatu sistem perizinan pelayanan kesehatan hewan, ini sudah bukan menjadi hambatan, seperti itu.
Nah, pemberlakuan persyaratan tersebut di atas ya, baik dari pendidikan, kemudian pelatihan, sertifikasi, itu sebagai alat ya untuk melindungi konsumen ya dan masyarakat peternak, karena dalam hal ini kita melayani masyarakat dan peternak, dan juga tentunya persyaratan tersebut ditujukan untuk perlindungan terhadap profesi bidang kesehatan hewan. Jadi itulah poin pentingnya kenapa paramedik Indonesia ini harus dibekali. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak senior saya, Pak Dr. Fajar, menyampaikan bahwa paramedik Indonesia itu harus up to date seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, maka di dalam pemberian izin pelayanan usaha terkait dengan kesehatan hewan ini diperlukan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelayanan kesehatan hewan, jadi pendidikan paramedik veteriner itu menjadi permasalahan yang ada, bahwa sekolah lulusan kejuruan dan diploma kesehatan ini masih sangat terbatas ya. Jadi masih sedikit sekolah-sekolah formal di Indonesia yang melaksanakan menjadi ruang lingkup terkait dengan kesehatan hewan. Kemudian untuk sekolah kesehatan hewan ini banyak yang memiliki kurikulum kesehatan hewan, namun di dalam ijazahnya itu tidak tercantum kesehatan hewan. Jadi betul dia mempelajari selama di dalam bangku formal ya, sekolah formal itu ada mempelajari terkait dengan kurikulum kesehatan hewan. Tetapi begitu nanti selesai, ijazah itu tidak mencerminkan atau mencantumkan bahwa ilmu yang sudah dipelajari itu adalah ilmu-ilmu kesehatan hewan di bangku sekolahnya secara formal. Sehingga kami, mungkin nanti saya dibantu oleh beberapa dari Direktorat Kesehatan Hewan, itu untuk perlu adanya pemetaan ya terkait jumlah pendidikan kesehatan hewan dan data jumlah lulusan KESWAN. Nah, ini saya juga ingin bekerja sama juga dengan IPAVETI sebagai organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia. Coba kita membantu bagaimana kita memetakan atau kita mengidentifikasi ya sekolah-sekolah yang memang melaksanakan fungsi atau kurikulum kesehatan hewan di Indonesia. Nah, nanti bekerja sama di antara IPAVETI, kita memetakan ya beberapa banyak sih sebenarnya potensi dari paramedik veteriner Indonesia, karena tadi sudah disebutkan oleh senior saya Pak Fajar, paramedik veteriner ini sangat berperan ya membantu medik veteriner di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. Untuk itu saya juga ingin merangkul organisasi profesi, baik itu IPAVETI, PDHI gitu ya, bagaimana kita mengidentifikasi, karena kalau kita ditanya berapa sih sekolah-sekolah yang menangani fungsi kesehatan hewan, itu kita memang belum, saya nggak tahu nanti Pak Afdal sebagai koordinator saya yang menangani terkait dengan organisasi, mungkin nanti bisa menjelaskan atau memaparkan secara rinci terkait dengan sistem pelayanan kesehatan hewan ini. Nah, kemudian ada juga beberapa Bapak Ibu yang saya banggakan. Jadi di dalam pelatihan-pelatihan ini ya, jadi di dalam pelaksanaan pelatihan paramedik veteriner itu harus bisa sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Dan pelayanan kesehatan hewan terutama bagi paramedik yang telah memiliki izin namun tidak linear ya, kemudian untuk spesifikasi peserta pelatihan bisa memenuhi persyaratan yang ada di dalam Permentan 15 tahun 2021. Jadi terutama untuk verifikasi perizinan yang dimiliki harus diverifikasi terlebih dahulu oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Karena memang hal tersebut, jadi pelatihan-pelatihan tersebut memang menjadi persyaratan utama bagi paramedik berizin non-linear.
sehingga dapat tetap melakukan pelayanan paramedik kesehatan hewan. Jadi Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan yang ada itu memang perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu ya oleh dinas yang membidangi fungsi di fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah, sehingga sertifikat pelatihan nanti yang kita peroleh itu juga bisa diakui dan kita bisa menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan hewan secara baik. Kemudian seperti yang saya sudah kemukakan tadi Bapak dan Ibu, terbatasnya jumlah LSP dengan ruang lingkup kesehatan hewan. Kemudian kami juga perlu untuk melakukan pemetaan terhadap LSP-LSP yang sudah tersertifikasi oleh BNSP. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa memang masih sangat sedikit LSP-LSP yang bekerja atau yang melakukan sertifikasi terkait dengan ruang lingkup kesehatan hewan. Ya, sudah sedikit LSP-nya, kemudian LSP itu juga harus tersertifikasi oleh BNSP. Nah, skema dari paramedik veteriner tersebut yang mungkin harus dibedakan antara paramedik yang baru ya, yang memang dipersyaratkan harus memiliki ijazah kesehatan hewan, dan skema yang diperuntukkan bagi paramedik berizin non-linier yang telah memiliki izin sebelum Permentan nomor 15 itu diterbitkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu melihat situasi terkini bahwa memang perlu dilakukan pemetaan dan identifikasi tadi ya, baik terkait dengan paramedik veteriner, kemudian baik kepada LSP-nya, sehingga pelayanan kesehatan hewan di Indonesia ini bisa tertata dengan baik. Nah, yang paling penting adalah bagaimana peran organisasi profesi selain sebagai penerbit surat rekomendasi juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh paramedik veteriner bersama dengan otovet sesuai dengan kewenangannya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata di dalam suatu sistem pelayanan perizinan usaha kesehatan hewan ini ada rekomendasi yang didapat dari organisasi profesi yang relevan. Dalam hal ini mungkin untuk paramedik veteriner adalah IPAVETI. Nah, yang menjadi catatan adalah bagaimana nanti kalau misalnya ada IPAVETI lain, misalnya gitu. Ada IPAVETI perjuangan lah, seperti itu. Nah, siapa yang harus berperan di sini? Nah, ini nanti akan dijabarkan lagi oleh Pak Heri Afdal yang akan memaparkan bagaimana sih peran daripada organisasi profesi di dalam mendapatkan pelayanan izin berusaha. Nah, Bapak dan Ibu, selain tadi penerbitan surat rekomendasi, organisasi profesi juga bersama-sama dengan pemerintah ya, Otovet dalam hal ini, untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan hewan yang sudah dilakukan. Jadi tetap ada monitoring dan evaluasi sehingga nanti fungsi kontrol daripada pelayanan kesehatan hewan di Indonesia ini menjadi semakin baik, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya sampaikan bahwa selamat buat IPAVETI yang sudah menyelenggarakan seminar dan Kongres Paramedik Veteriner Indonesia. Harapan kami adalah bahwa IPAVETI dapat menjadi mitra pemerintah, dalam hal ini Dirjen PKH ya, atau Direktorat Kesehatan Hewan khususnya, untuk menyelenggarakan ya pelayanan kesehatan hewan yang baik di Indonesia. Kemudian saya juga meminta kepada IPAVETI bahwa teruslah mengikuti ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu dan pengetahuan ini semakin berkembang ya, semakin banyak metode yang dikembangkan oleh berbagai negara atau di luar ya, terkait dengan bagaimana melakukan pelayanan kesehatan hewan secara profesional. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak Fajar bahwa
ada semboyan ya yang dimiliki oleh Kementan Maju Mandiri dan Modern. Harapan saya juga IPAVETI bisa mengikuti apa yang sudah menjadi semboyan Kementan sehingga kita bisa bersinergi, berjalan bersama di dalam membangun kesehatan hewan di Indonesia. Jadi selamat buat IPAVETI atas seminar dan kongresnya. Untuk membuka acaranya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar dan kongres perkumpulan paramedik veteriner Indonesia saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh, satu hal lagi sebelum saya tutup, Bapak Ibu. Jadi kebetulan karena saya baru saja dilantik ya, melanjutkan perjuangan senior saya, jadi saya mohon dukungan dan kerjasama para Bapak Ibu semua, para medik veteriner yang saya banggakan di dalam membangun kesehatan hewan di Indonesia. Semoga kesehatan hewan Indonesia yang sudah maju akan menjadi lebih maju lagi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat seminar dan kongres. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nuryani atas sambutan dan juga telah membuka seminar hari ini. Sebelumnya, kami turut infokan bahwa acara ini dapat disaksikan melalui fanpage Facebook Halo Vet Indonesia dan PAVETI. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan seorang moderator yang akan memimpin sesi materi webinar pada hari ini yang tentunya luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Sugeng Zunarto, AMD. Seorang paramedik veteriner mahir Laboratorium Kesmavet, Balai Besar Veteriner Wates. Beliau lulusan D3 Kesehatan Hewan UGM dan saat ini sedang menjabat sebagai Dewan Pengurus Daerah PAVETI Yogyakarta. Langsung saja kita sambut Bapak Sugeng. Selamat pagi Bapak Sugeng. Pagi Mbak. Ya, ya apa terima kasih Bapak? Mbak. Ya, langsung ini Mbak. Terima kasih Mbak Zia. Ya, baik Pak, sebelumnya sebelum beranjak pada acara selanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Oh siap. Silakan kepada Bapak Sugeng untuk memimpin sesi materi webinar hari ini. Baik, terima kasih Mbak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Kesehatan Hewan, Ibu Dr. Hewan Nunung. Selamat kami sampaikan. Semoga ke depan dengan estafet yang baru, dunia peternakan dan kesehatan hewan akan lebih maju lagi. Selamat. Kemudian untuk Pak Fajar juga salam hormat saya, senior saya di BPVET dulu. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian yang terhormat juga kami sampaikan kepada Bapak narasumber kita. Ini ada Dr. Hewan Heri Afdal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang terhormat juga Ketua Umum PBPDHI. Dr. Iwan Munawaroh. Selamat pagi semua. Baik, saya diamanati untuk mengawal acara seminar yang pertama pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya Sugeng Zunarto, seperti tadi sudah disampaikan, saya di paramedik veteriner di Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tema kita pada pagi hari ini adalah peningkatan profesionalisme paramedik veteriner menyambut era baru di bidang kesehatan hewan. Oleh karena itu, sebelum kita menyimak pemaparan dari narasumber, saya sampaikan dulu sedikit perjuangan dari para senior kita
ini saya sampaikan khusus untuk para deklarator organisasi profesi paramedik veteriner. Ini baik, jadi mulai 4 Februari 2000 seluruh perwakilan dari berbagai dinas instansi paramedik veteriner, kalau zaman dulu istilahnya mungkin ini adalah asisten dokter hewan, itu berkumpul kemudian sepakat untuk membentuk suatu organisasi profesi yang kala itu sepakat diberi nama Ikatan Paramedis Veteriner Indonesia yang disingkat IPAVETI. Ini deklaratornya adalah 5 orang ini, diantaranya yang pertama adalah Pak Gabriel Hayon, kemudian ada Pak Sukirno AMD, kemudian ada Pak Abner Tambunan, kemudian ada juga Pak Sang Putu Artanta, dan yang terakhir adalah Pak M. Hazairin Nur. Ini adalah perwakilan dari seluruh paramedik veteriner dari seluruh wilayah Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali dan Kalimantan. Nah, saat itu deklarasi disaksikan atau dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Peternakan kala itu, yaitu Dr. Dr. Hewan Sofian Sudarjat. Jadi hormat kita semua, kita sampaikan kepada beliau berlima. Baik, itu sekelumit cerita dari saya. Ini hanya untuk menumbuhkan semangat saja, bagaimana senior kita sudah berusaha dengan sangat luar biasa. Dan saya yakin ini beberapa ada yang menyimak acara ini. Tadi saya pribadi jabri Pak Gabriel, mohon dukungan dan doanya. Dan insya Allah beliau memantau acara ini. Terima kasih Pak Gabriel dan kawan-kawan semua. Baik, Bapak Ibu semua, tema kita pada hari ini adalah peningkatan profesionalisme paramedik veteriner menyambut era baru di bidang kesehatan hewan. Kita menghadirkan 2 narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hewan Heri Afdal. Kemudian yang kedua dari PDHI, Bapak Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaroh. Baik, untuk menyingkat waktu, kita beri kesempatan untuk pemateri yang pertama, yaitu Dr. Hewan Heri Afdal. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata dari Dr. Hewan Heri Afdal. Nama lengkap Dr. Hewan Heri Afdal, saat ini sebagai medik veteriner madya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus koordinator Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan. Ini beliau, profilnya ini pengalaman kerjanya luar biasa, dimulai dari tenaga kesehatan di tenaga keswan di Provinsi Sulawesi Tengah, tenaga administrator di Kanwil Pertanian DKI, Kabale BKP Cilegon, Kabak Perencanaan Barantan, Kabit Produk Hewan Barantan, Kabak Can di Jen PKH, dan yang terakhir kemarin Kasubdit Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan. Saat ini sebagai medik veteriner madya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baiklah, oleh karena itu dengan tema yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Afdal adalah implementasi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Cipta Kerja, PP Otovet, dan aspek legal izin pelayanan paramedik veteriner. Kepada Pak Heri Afdal, waktu dan tempat kami persilahkan. Masing-masing nanti kita beri kesempatan 30 menit Pak Heri untuk penyampaian materinya. Silakan Pak Heri Afdal. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya teman baik saya, teman lama nih, Bu Anda, selaku Ketua PAPETI,
Kemudian yang terhormat juga kepada Ibu Direktur, Direktur yang baru, selamat bertugas. Dan kemudian ada senior kami juga, Pak Fajar, yang senantiasa melakukan pembinaan kepada kita semua. Dan sekarang beliau menjadi medik utama, berarti beliau akan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kita semua. Kemudian saya yang terhormat juga Bapak Ketua Umum ya, Ketua PBPDHI Pak Munawaroh, dan teman sejawat di Pak Peti dan seluruh anggota, saya ucapkan selamat atas selamat berkongres. Jadi seminar ini dalam rangka kongres ya. Saya inginnya di acara kita yang sesi ini agak lebih santai sedikit lah, begitu. Saya juga tidak lupa mengucapkan kepada rekan-rekan sekalian, teman sejawat, anggota, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita sukses selalu dan menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan turut bela sungkawa kepada senior kita yang di karantina, yang sedang mendapat musibah, yaitu Bapak Yogi ya. Istri beliau wafat, rencananya nanti saya juga akan membesuk ke kediaman beliau. Sesuai agenda yang ditugasi kepada saya ini oleh panitia, dengan temanya itu keprofesionalan para medik ya. Pertama, saya ucapkan selamat untuk para medik dan khususnya, dan yang secara umum kepada seluruh pejabat fungsional ya. Jadi para medik kan pejabat fungsional, selamat untuk kita semua karena saat ini ada dua isu strategis atau perubahan lingkungan strategis yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur dan Pak Fajar. Ada dua yang akan mempengaruhi kinerja kita ke depan. Yang pertama adalah bagi pejabat fungsional yang di pemerintah itu ada perubahan tentang manajemen ASN. Yang kedua, yang rembetannya adalah berupa penyesuaian organisasi, dan terakhir terjadi transformasi. Nah, ini juga merupakan isu ya, isu yang akan mempengaruhi kinerja profesi para medik. Yang kedua, yang tadi terbitnya skema atau paket ketentuan perizinan berbasis risiko. Yang tadi induknya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11. Jadi oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada seluruh para medik, khususnya dalam kerangka jabatan fungsional ya. Karena ada perubahan paradigma sekarang dibanding yang sebelumnya. Kalau dulu tentu teman-teman sejawat dan rekan semua sering dengar ya, sering dengar apa istilahnya, pameo atau kata-kata, wah kok dia difungsionalkan ya sekarang. Itu dulu sering tuh. Jadi seolah-olah fungsional itu diskredit ya. Tapi faktanya sekarang semua fungsional. Artinya jabatan fungsional itu menentukan tujuan organisasi. Posisinya berbeda dan memang ini
merupakan agenda besarnya Presiden RI ya, dalam rangka merubah manajemen ASN yang salah satunya itu adalah berupa bentuk transformasi jabatan dan pengaturan-pengaturan di bidang jabatan profesi ya. Mungkin kita lanjut ke ininya ya, ke mana? Ke slide ya. Ya, slide kedua. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih khusus perizinan, saya ingin memberikan apa informasi atau bahan pemikiran baru tentang peran organisasi profesi di dalam perizinan. Jadi ada perannya dua. Yang pertama peran di dalam perizinan berusaha. Yang pertama, yang kedua peran dalam manajemen ASN. Di dalam perizinan berusaha, ya di dalam paket undang-undang itu, yang terakhir adalah ketentuan tentang standar berupa Permentan 15 tahun 2021. Nah, di antara syarat-syarat berusaha itu adalah salah satunya itu syarat pentingnya berupa rekomendasi. Rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kalau paramedik, ya organisasi paramedik. Kalau dokter hewan, ya organisasi dokter hewan. Itu pertama. Yang kedua, mengawasi mutu layanan. Jadi, ada bentuk tanggung jawab dari pemberian rekomendasi. Jadi, oleh karena itu, kita harus buat skemanya dengan lebih baik. Karena ini kaitannya dengan layanan publik ya. Jadi layanan publik itu kaidahnya ada transparan, ada kualitas, artinya intinya mutu layanan ya, layanan kepada publik. Jadi itu ada dua fungsinya di dalam undang-undang dan posisi ini kuat ya. Karena di state di dalam aturan berusaha. Artinya apa? Kalau kita bicara, jadi kita bicaranya nanti lebih banyak konteks paramedik sebagai dalam kerangka berusaha ya, atau usaha mandiri atau perizinan berusaha. Jadi artinya kalau rekomendasi dari organisasi profesi tidak ada, berarti tidak bisa berpraktik mandiri. Penting kan itu artinya. Nah, kemudian peran juga di dalam pengawasan terhadap, jadi ada bentuk tanggung jawab dari rekomendasi yang kita terbitkan tadi. Mengawasi mutu layanan yang diberikan oleh anggotanya. Nah, dan itu mungkin nanti ada mekanisme-mekanisme dan beberapa SOP yang sedang disusun tentang bagaimana detail mekanisme pelayanannya. Kemudian yang kedua, di dalam manajemen ASN itu ada kurang lebih ada tiga setidaknya itu perannya itu. Nah, yang pertama sebagai wadah keanggotaan untuk mengembangkan profesi, jadi bisa saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, saling menyapalah istilahnya dalam konteks pengembangan profesi di antara anggota. Yang kedua, ada aturan di dalam manajemen ASN, baik di, kalau nggak salah di PP dan di ketentuan Menpan, bahwa organisasi profesi itu diposisikan sebagai mitra. Mitra. Sehingga setiap jabatan fungsional ya harus ada organisasi profesinya. Jadi kalau ada jabatan fungsional misalnya di instansi lain belum ada organisasinya, ya harus dibentuk. Harus difasilitasi oleh instansi pembina. Jadi kalau tidak ada harus difasilitasi pembentukannya. Kalau yang sudah ada ya dikukuhkan. Nah, kemudian jabatan fungsional itu sekarang wajib menjadi anggota pada salah satu anggota organisasi profesi. Karena apa saya sebut salah satu? Karena bisa ada lebih dari satu.
menjadi anggota yang mana yang diakui dan ditetapkan instansi pembina. Saya pikir poin ini mungkin akan banyak mendapat diskusi ya untuk perbaikan ke depan bagi penyelenggaraan profesi jabatan paramedik di Indonesia. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita mulai dulu apa sih definisinya tadi? Definisi paramedik tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Direktur yang dimaksud itu. Ini berdasarkan aturan ini saya salin. Definisinya itu berdasarkan aturan dan intinya itu adalah pendidikan ya, intinya itu pendidikan, sertifikasi, dan itu diatur secara hierarki. Hierarki artinya pendidikan, lalu latihan, lalu sertifikasi. Nah, dan saya tambahkan di situ, penyediaan itu oleh lembaga pendidikan. Artinya lembaga pendidikan itu ya kampus ya, kurang lebih. Lembaga pendidikan, bidang keswan, dan berkarakter kedokteran hewan. Jadi ini bukan kata saya, ini saya cuma nyalin peraturan pemerintah. Tinggal kita implementasikan. Kita lanjut slide berikutnya. Ke perizinannya ya. Lanjut lagi. Oke. Ini kira-kira perkembangan pembahasan selama ini tentang perizinan berbasis risiko. Jadi siapa yang susun ini kalau ditanya? Yang susun adalah pemerintah. Pemerintah itu artinya semua terlibat mulai dari tingkat Menko, Kumham, kelembagaan investasi, tim khusus, sekretariat presiden, kementerian, eselon 1, dan masyarakat serta organisasi profesi. Jadi kita tidak di dalam posisi membahas kenapa ini di dalam peraturan PP ini kok tertulis seperti ini. Jadi tidak di posisi itu kita sekarang, karena pemerintah sudah menganggap memang ini disusun secara maraton dengan secara maksimal mengakomodir masukan-masukan, dan terakhir ketentuan tentang perizinan berusaha itu adalah diterbitkan oleh setiap kementerian teknis berupa standar berusaha dan produk layanannya itu di Permentan 15 ya. Memang ada baiknya teman-teman sejawat dan rekan-rekan para medik membaca secara detail, secara langsung ketentuan-ketentuan ini, supaya karena ini halamannya itu agak ribuan ya, banyak sekali ribuan. Nah, di dalam PP, jadi yang berkaitan dengan kalau kita bicara layanan jasa medik ya. Jadi kalau kita bicara perizinan berusaha, di dalam ketentuan kita yang sebelumnya kita berarti identik dengan kita membicarakan layanan jasa medik. Yang di dalamnya itu terdapat layanan paramedik. Karena paramedik itu sebenarnya adalah salah satu tenaga kesehatan hewan. Salah satu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jadi di dalam PP dan di dalam Permentan 15 terdapat tiga kelompok kategori yang termasuk KBRI ya, atau kelompok berusaha itu yang diterbitkan oleh BPS. Ada kelompok KBRI, ada kode-kodenya, ada tiga sebenarnya. Ada tiga kelompok besar. Yang pertama tentang aktivitas kesehatan hewan. Itu bentuknya adalah izin berupa izin veteriner. Di situ ada tiga jenis. Ada tentang rumah sakit hewan, ada izin tentang klinik, dan ada izin tentang ambulatori. Kita lanjut. Nah, tiga KLBI tadi, jadi ada KLB pertama tadi itu izin veteriner, yang kedua kalau tidak salah KLBI tentang
layanan perkawinan ternak dan layanan kesehatan ternak. Tapi pada dasarnya seluruhnya itu adalah aktivitas kesehatan hewan sebenarnya. Nah, untuk menyelenggarakan izin tadi, izin utama tadi, misalnya klinik, kita mau buka klinik umpamanya, ada izin penunjangnya. Izin penunjang. Izin penunjang itu apa ya, bahasa mudahnya ya, izin praktik. Izin praktik. Jadi kalau di klinik, setiap dokter hewan dan para mediknya harus punya izin. Intinya itu. Nah, itu yang disebut izin penunjang. Atau misalnya seperti ini, ada usaha di bidang produk hewan. Usahanya atau perusahaannya atau unit produksinya wajib punya NKP. Nanti ada lagi izin penunjangnya apabila produk itu akan dilalu lintaskan. Akan dilalu lintaskan misalnya. Maka butuh sertifikat veteriner. Kira-kira itu yang dimaksud izin penunjang itu ya. Jadi izin penunjang itu mengarah ke operasional. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini rekapitulasi yang ada di lampiran PP yang standar-standarnya itu diurai di Permentan 15. Jadi perizinan di bidang kita ini ada, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Direktur ya, Pak Ibu Direktur dan Pak Fajar, bahwa kategori-kategori berbasis risiko itu ada tinggi, ada menengah tinggi, ada menengah rendah, ada rendah. Syarat dasar untuk berusaha itu adalah NIB. Jadi usaha apapun syarat dasarnya itu adalah NIB. Ini yang diatur oleh ketentuan paket UUCK. NIB itu apa sih sebenarnya? Yaitu ketentuan dasar. Ketentuan dasar itu biasanya kaitannya dengan tata ruang, dengan K3 secara umum ya. Dan yang paling penting ada peran pemerintah untuk memonitor arus ekonomi. Kenapa? Karena di NIB itu ada ketentuan NPWP. Jadi intinya tadi kalau kategori tingkat risiko itu ada tinggi, ada menengah tinggi, ada menengah rendah, ada rendah. Yang tinggi bagaimana? Kita bagi menjadi dua dulu. Yang tinggi itu harus izin. Jadi kalau untuk bikin klinik itu pakai izin. Untuk bikin rumah sakit hewan pakai izin. Lalu untuk praktik mandiri, baik oleh dokter hewan atau para medik, bukan izin kategorinya. Atau istilahnya yang diatur di dalam ketentuan PP dan undang-undang ini, namanya standar. Jadi kalau, jadi sertifikat standar, jadi apabila memenuhi standar, maka silakan beroperasional. Nah, untuk pertama, dibutuhkan komitmen pemenuhannya. Biasanya sudah bisa memulai usaha, kalau yang rendah, kalau yang menengah tinggi, itu standar itu perlu diverifikasi. Diverifikasi oleh siapa? Oleh yang menentukan syarat-syarat sesuai kewenangannya. Jadi kalau misalnya karena kita para medik ya banyak diskusinya, tentunya kalau perizinan mandirinya itu ya harus memenuhi standar. Standarnya secara sekilas tadi salah satu standarnya itu syaratnya adalah mengikuti latihan, kemudian ada sertifikasi, ada rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, intinya di situ, ini rekapnya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang dimaksud penunjang tadi, ini tercantum ya. Tercantum di dalam PP dan diurai kembali di dalam peraturan menteri nomor 15 tentang detail syarat-syaratnya ada. Jadi ada berapa nih? Ada 5 ya syarat penunjangnya itu. Intinya adalah izin praktik atau izin praktik paramedik. Intinya di situ. Lanjut.
Nah, ini juga di lampiran dua ya, saya urai, saya rekapitulasi nih sesuai ada tiga kelompok KLBI yang diatur di situ. Kemudian ada perkiraan apa kelompok syaratnya, ada saya tidak detailkan di situ. Kira-kira ada kalau untuk aktivitas kesehatan hewan ada, tapi semuanya itu ada SIP ya, ada izin ya, ada izin. Dan perlu diketahui perubahan signifikan dibanding perizinan sebelumnya, bahwa sekali izin ini diterbitkan maka akan berlaku selama melakukan pelayanan. Jadi tidak diperpanjang, jadi berlaku selamanya. Bagaimana konteks ininya, apa namanya, pelayanannya, konteks pelayanannya. Nah, itulah dibangun sistem pengawasannya yang tadi sudah saya singgung bahwa organisasi profesi itu turut mengawasi dalam konteks mutu layanannya. Dan kalau dari pemerintah tentunya melakukan pengawasan itu sesuai kewenangannya. Intinya pengawasan itu intinya sesuai kewenangan. Sesuai kewenangan. Lanjut slide berikutnya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kira-kira mekanismenya, mekanisme perizinan itu dimulai dari apa ya? Karena tadi nantinya akan digunakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Inpes berupa aplikasi atau sistem OSS, dan aplikasi itu seragam ya, digunakan oleh setiap jenjang sampai ke kabupaten, yang dalam hal ini dilakukan oleh unit PTSP nanti. Dan perlu diketahui OSS ini sistemnya terintegrasi sampai ke pusat. Kenapa? Karena ada salah satu ketentuan di dalam prosedur atau mekanisme pelayanan di ketentuan peraturan perundangan itu, bahwa misalnya orang mengajukan pelayanan di tingkat daerah, setelah dalam waktu tertentu atau yang ditentukan 7 hari atau kalau nggak salah itu tidak diproses, maka itu akan beralih ke tingkat yang atasnya. Jadi apabila pelayanan itu mandek itu artinya kalau tidak memenuhi syarat ditolak, itu artinya lanjut ya. Tapi kalau diajukan tidak diproses atau tidak clear, maka dia di tingkatnya naik ke instansi atasnya, naik ke pusat. Jadi oleh karena itu input-input atau pengelolaan OSS di tingkat kabupaten bisa dimonitor oleh Kementerian Inpes atau di pusat. Demikian itu. Lanjut. Nah, ini kira-kira sistem OSS, dan sistem ini sedang difinalkan ya oleh Kementerian Inpes. Nanti di label Kementerian Pertanian itu akan dikoordinir oleh BPPVT, oleh Sekjen ya, untuk apa namanya, mendetailkan mekanisme dan prosedur. Karena kalau layanan itu biasanya berkaitan dengan publik ya, berkaitan dengan masyarakat banyak, sehingga setiap mekanisme itu harus dibuat secara jelas, SOP-nya jelas, artinya flowchart-nya juga harus jelas. Oleh karena itu posisi sistem ini, walaupun nanti tanggal 2 di-launching oleh Kementerian Inpes ya, tanggal 2 itu berlaku pengajuan dengan sistem baru ini, tapi memang waktunya tidak banyak, dan karakternya ketentuan perizinan berusaha ini memang sejak awal itu disusun secara maraton ya, secara maraton. Memang dipaksa oleh Presiden itu disusun secara maraton, mulai dari undang-undang, PP, permentan, terus, dan harus mengikuti target. Jadi target tanggal 2 Juni sesuai surat edaran Kementerian Inpes itu akan berlaku, sambil saat ini disusun secara detail mekanisme dan beberapa prosedur pendukungnya.
Lanjut berikutnya. Nah, ini kira-kira syaratnya yang detail ada di, tentu rekan-rekan bisa baca nanti di Permenta 15 tentang di lampirannya ada berapa itu, ada ribuan halamannya itu. Nah, ya dalam konteks ini kita membahasnya yang tadi, peran daripada organisasi profesi. Jadi mungkin peran-peran ini menjadi bahan pembicaraan rekan-rekan di Kongres ya. Yang saya pikirkan mungkin karena ada pemberian rekomendasi dan ada amanat untuk melakukan, turut melakukan pengawasan dalam kerangka mutu layanan, mungkin bisa didiskusikan nanti oleh rekan-rekan semua di dalam Kongres, di dalam beberapa diskusi, bagaimana sih skemanya. Dan juga bisa untuk sekaligus memberi masukan ke pemerintah. Ke pemerintah, karena seperti di awal saya katakan tadi, saat ini organisasi profesi itu sepertinya dengan jabatan fungsional ASN sepertinya sudah tidak terpisahkan. Karena aturan yang membuat demikian. Jadi aturan itu membuat bahwa instansi pembina itu melibatkan organisasi profesi untuk membina ASN-nya, ASN jabatan fungsionalnya, terutama penegakan kode etik dan perilaku ya. Jadi itu yang fokusnya, kode etik dan perilaku, dan juga bermitra dalam pengembangan profesi yang sesuai yang dicita-citakan oleh rekan-rekan Pak Peti tadi. Jadi ini ruang lingkup persyaratan yang nantinya bentuknya itu adalah sertifikat standar untuk bisa melakukan pelayanan. Dan seperti yang rekan semua lihat bahwa di situ ada salah satu syaratnya NIB. Jadi kalau dulu mungkin sebelumnya tidak ada syarat NIB, dan sekarang itu syarat pertama, artinya setiap jenis atau setiap bentuk usaha itu harus punya NIB. Dan disitulah ketentuan dasar perizinan sebenarnya di NIB itu. Jadi kalau sifat izin itu sifat resikonya rendah, maka cukup NIB saja. Cukup NIB saja, karena kita ini kategorinya tadi menengah tinggi, dan rumah sakit, kalau rumah sakit hewan kan tinggi, kalau layanan mandiri paramedik dan dokter hewan itu layanan mandiri menengah, itu bentuknya itu adalah pemenuhan standar plus NIB. Lanjut. Nah, ini juga syarat-syarat tadi, ini ada disinggung, saya singgung mengenai penyeliaan, dan tentunya khusus penyeliaan ini mungkin saya pikir nanti Bapak Ketua kita, Pak Munawaroh, selaku ini mungkin lebih bisa menyinggung nanti di bahan beliau ya, tentang penyeliaan ini. Jadi penyeliaan itu sifatnya wajib. Ya. Nah, intinya penyeliaan oleh dokter hewan itu adalah pengawasan berkelanjutan. Intinya seperti itu. Lanjut. Ini saya katakan tadi, tata cara pengawasan. Ya, slide berikutnya. Nah, pengawasan perizinan berusaha itu intinya adalah memelihara kesesuaian terhadap syarat. Jadi memelihara tingkat kesesuaiannya. Jadi tetapi pelaksananya oleh yang sesuai kewenangannya. Jadi ada empat kalau nggak salah yang melakukan pengawasan perizinan itu. Yang pertama pemerintah dalam arti kementerian, gubernur dan bupati, kemudian juga instansi vertikal yang berkaitan. Jadi kalau dari sisi instansi, kalau bisa saya sebutkan yang mengawasi itu, pertama fungsi penerbit itu di Kemeninvest nanti, kalau di kementerian di PPVT, di PTSP, dan secara teknis sesuai dengan kewenangannya,
adalah di dinas dan di Dijen PKH di pusat. Apa sih yang diawasi itu? Ya kesesuaian tadi dan pemenuhan terhadap standar itu yang intinya diawasi, dan yang mengawasinya sesuai kewenangan dan tercantum di dalam standar. Jadi kalau dia tidak diamanatkan, tidak untuk diawasin, ya nggak bisa diawasi, karena konteks undang-undang CK ini, di PP-nya ini, intinya pelayanan itu pemberian izinnya harus lebih mudah, simple, tidak berbelit-belit, dan biasanya diawasin itu pasca pemberiannya. Jadi sehingga nanti pengawasan ini konteksnya sangat penting, karena pemberian izinnya dipermudah, pengawasannya harus konsisten, dan pengawasan juga amanatnya tidak perlu membebani bidang usaha, tetapi harus efektif. Oleh karena itu mungkin masih perlu ya mekanisme dan prosedurnya dilengkapi untuk pengawasan. Slide berikutnya. Nah, ini yang banyak persoalan di lapang tadi. Bagaimana dengan yang izin sudah ada? Yang sudah ada sebelumnya. Sesuai amanat di PP sebenarnya, izin yang sudah ada itu harus tetap berlaku. Namun, di dalam ketentuan PP dan Permen 15 itu perlu disesuaikan. Kalau kita lihat di skema ini, maka konteksnya terhadap yang punya izin itu, yang pertama terhadap yang melakukan layanan ya. Ada yang punya izin, punya dan masih berlaku, dan seluruh syaratnya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ini yang pertama, ini tetap berlaku sampai dia berakhir dan diperbarui dalam konteks OSS yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, izinnya sudah punya, berlaku, tetapi ada beberapa syarat yang tidak inline, seperti yang disinggung tadi oleh Bu Direktur juga ya. Ada beberapa yang tidak inline. Nah, terhadap ini ada treatmentnya. Treatmentnya apa? Ya, ikut pelatihan dan ikut sertifikasi. Jadi skemanya khusus. Ini yang tercantum di dalam standar layanan. Artinya di Permentan itu nanti rekan-rekan bisa detailkan di situ tentang rincian syaratnya. Ini saya hanya menggambarkan, membawa rekan-rekan supaya lebih mudah untuk melihat, karena lampirannya itu ribuannya. Kemudian yang ketiga, izinnya tidak punya dan beberapa syaratnya seperti pendidikan tadi tidak inline. Ini ya, ini bisa mengajukan sesuai prosedur yang berlaku, yang terakhir ya. Jadi kalau untuk melayaninya tidak boleh, harus mengajukan izin sesuai ketentuan berlaku yang terakhir. Nah, yang terakhir, tidak punya izin dan pengen mengajukan tapi tidak inline. Jadi artinya ya tidak punya izin, ya tidak bisa melayani. Dan harus disesuaikan tingkat pendidikannya. Kenapa? Tadi di awal saya katakan bahwa kalau bicara kompetensi itu adalah melalui pendidikannya. Jadi penyediaan paramedik tadi saya singgung di slide pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan di bidang keswan dan berkarakter kedokteran hewan, itu kan intinya. Nah, bahasa di dalam syaratnya itu adalah ijazahnya inline. Nah, bagaimana? Ya harus ini, kalau rekan-rekan saya lebih menulis ya sekolah lagi katanya. Tetapi ini konteksnya bukan untuk kita persulit atau apa, karena ini berupa kendala di lapangan, karena animo itu cukup besar. Oleh karena itu perlu kita carikan atau perlu kita fasilitasi kemudahannya. Apa kemudahannya? Ya kita bicara dengan lingkup pendidikan, dengan perguruan tinggi yang tadi mungkin ada peran dari
organisasi profesi juga di situ untuk membuat skema-skema baru pendidikan. Misalnya yang tidak inline, bagaimana untuk supaya inline, ada nggak paket yang lebih simple untuk melakukan menyesuaikan pendidikannya. Nah, itu kita perlu bicara dengan kampus juga, dan kita perlu bicara juga dengan organisasi profesi supaya tingkat pendidikannya okay, dan mekanisme prosedurnya juga tidak terlalu menyulitkan. Ini ruang lingkup perizinan pelayanan paramedik. Lanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa intinya yang melakukan pengawasan itu, pertama, ada peran otopet di situ, kemudian organisasi profesi, ada peran LSP, ada peran PPT dan PTSP ya. Jadi kalau rekan-rekan di PTSP misalnya, apa sih konteks mengawasinya? Ya kalau rekan-rekan di PTSP ya nggak mengawasi apakah di klinik itu menggunakan obat yang terregister atau tidak misalnya, atau hewan itu diperlakukan memenuhi kaidah kesrawan nggak? Ya bukan, konteksnya dia ya PTSP melakukan pengawasan di ruang lingkup kewenangannya. Artinya misalnya pemberlakuan standar, misalnya ada beberapa perizinan itu boleh memulai dan bisa beroperasional setelah memenuhi standar misalnya. Nah, rekan-rekan di PTSP dan di PPT bisa ikut mengawasi itu. Loh kok standar belum terpenuhi, sudah mulai layanan misalnya gitu. Tetapi kalau pejabat otopetnya yang melakukan pengawasan, konteksnya berbeda sesuai kewenangannya. Dan organisasi profesi juga konteksnya. Konteksnya ya terhadap rekomendasi yang sudah diterbitkan. Dan intinya kalau di ketentuan itu tentang mutu layanan. Kenapa mutu layanan dibantu, dimonitor atau diawasi oleh organisasi profesi? Ada hubungannya tadi dengan instansi pembina, agar dibuatkan metode-metode atau pengembangan profesi. Jadi misalnya, kalau menurut organisasi profesi mutu pelayanannya ada yang perlu ditingkatkan, maka perlu didiskusikan dengan instansi pembina. Oh, kita perlu mengusulkan atau skema paket pelatihan ini itu misalnya, sesuai permasalahan di lapang. Itu artinya maksud daripada pengawasan itu. Dan tentunya ada pelaporan di situ juga. Jadi inti pengawasan itu sebenarnya monitoring perkembangan kegiatan ya, laporan sebenarnya juga. Tapi dalam konteks ini saya tuliskan itu berkaitan dengan kewajiban lapor penyakit ya. Karena pelaporan kejadian penyakit itu wajib setiap orang ya, baik instansi apalagi yang praktik. Apabila menemukan PMS ya wajib lapor. Kalau nggak lapor bagaimana? Ada sanksinya jelas. Sanksinya ada di aturan itu jelas. Lanjut. Nah, ini ya yang tadi saya katakan bahwa beberapa kendala kita di dalam penyediaan tenaga paramedik di tingkat lapangan. Oleh karena itu jalan keluarnya kita perlu bicara dengan perguruan tinggi, dengan bidang pendidikan tentang program-program pendidikan baru. Dan menurut informasi juga saya dari PAPETI juga sering berdiskusi dengan kampus untuk memberi masukan ya, untuk dan agar penyediaan paramedik di lapangan itu cukup dan sesuai dengan syarat ketentuan yang diinginkan. Dan juga skema-skema pelatihannya tadi berdasarkan masukan dari rekan-rekan paramedik itu bisa secara mitra tadi, karena nanti posisinya adalah mitra, maka bisa memberikan masukan kepada instansi pembina untuk membuat paket-paket latihan yang pada akhirnya kita semua mencapai tujuan adalah pengembangan kualitas kompetensi
dari paramedik itu sesuai yang diinginkan tadi oleh bapak-bapak kita, Pak Direktur dan Ibu Direktur, keinginannya agar paramedik itu lebih profesional dan lebih berkualitas. Lanjutkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Selamat berseminar dan berkongres. Sukses buat Pak Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hery Afdal atas paparannya. Menarik sekali ini. Ini beberapa akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke grup Pak Peti Jogja terkait dengan praktek pelayanan kesehatan hewan. Jadi mungkin nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar di YouTube atau di Facebook ya, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Semoga waktunya mencukupi. Kemudian nanti akan ada door prize dari panitia ini, satu buku hari ini ya, Ilmu Reproduksi Sapi karya Dr. Hewan Langgeng Prianto. Ini sudah disiapkan panitia, satu buku. Kemudian ada tiga lagi kaos. Kaosnya tidak saya bawa hari ini ya, tapi nanti insya Allah kita kirimkan kepada peserta yang terpilih. Baik, terima kasih Dr. Hery Afdal. Untuk pertanyaan nanti akan kita bahas satu persatu setelah pemaparan dari narasumber kedua. Kemudian perlu saya sampaikan, peserta kita pada pagi hari ini yang mendaftar lewat HaloVet itu sekitar 530 orang. Yang mantau di YouTube sekitar 300. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali. Tadi beberapa ada yang menyampaikan juga dari sekolah-sekolah vokasi ini hadir luar biasa, ada Prof. Ida, ada Dr. Aziz dari UGM, ada dari Udayana, ada dari Sahkuala, luar biasa. Jadi salut dan terima kasih pada teman-teman semua. Untuk selanjutnya akan kita berikan kesempatan kepada narasumber yang kedua, yaitu dari Ketua Umum PB Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang saat ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Dokter Hewan Munawaroh. Selamat pagi Pak Munawaroh. Assalamualaikum. Baik, nanti Dokter Hewan. Terima kasih Dokter Sugeng. Saya paramedik Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak Munawaroh. Baik, nanti Dokter Munawaroh akan menyampaikan tentang permentan 03 yang lagi hit juga dan penerapannya dalam praktek kedokteran hewan di Indonesia. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Pak Munawaroh. Baik, nama lengkap Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaroh MM, lahir di Yogyakarta 17 Mei tahun 65, usianya 56 tahun, luar biasa semangatnya, seperti 16 tahun Pak Mun. Statusnya menikah dengan alamat rumah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan di doktor di Unair, S2-nya di Magister Manajemen Keuangan Universitas Satyagama, S1-nya dari S1 dan profesi dari UGM Yogyakarta. Kemudian riwayat organisasi ada banyak sekali. Saya bacakan yang terbaru adalah Ketua Umum PBPDAI. Kemudian riwayat pekerjaan yang terbaru itu Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Hewan. Nah, ini yang kita tunggu. Beliau sekaligus sebagai pembina lembaga sertifikasi profesi kesehatan hewan. Nanti siapa tahu ada kesempatan untuk kita semua para medik veteriner diberi kesempatan untuk ke sertifikasi kompetensi di
LSP Keswan. Siapa tahu kalau selama ini kan kita masih ke Cinagara atau ke mana, kita masih banyak pertanyaan ini nanti Dok Mun. Jadi silahkan Pak Munawaroh, kita berikan waktu 30 menit sekitarnya, kisarannya secukupnya. Terima kasih. Silakan Dr. Munawaroh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan sehingga hari ini kita dapat berjumpa di dalam acara yang sangat mulia ini, yaitu Kongres dan Seminar Nasional Kesehatan Hewan dalam rangka Kongres ke-7 PAVETI. Selanjutnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada para kolega, para teman-teman, para medis semuanya yang hadir pada hari ini, yang alhamdulillah tadi menerat informasi lebih daripada 500. Dan yang saya hormati Ibu Direktur Kesehatan Hewan yang baru, moga-moga ini membawa semangat baru karena beliaunya masih sangat muda, dan Bapak Heri Afdal yang kita sering berkomunikasi dan rangka menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi PR bagi kita profesi dokter hewan. Pada kesempatan ini saya menyambut baik seminar nasional ini karena pada prinsipnya PDHI itu hukumnya wajib bekerja sama dengan para medis. Karena kami merasa bahwa dokter hewan di Indonesia ini masih belum cukup, sehingga perlu kepanjang tanganan oleh teman-teman para medik, baik dari para Vetindo maupun dari PAVETI. Hari ini kami tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Heri Afdal dengan adanya PP undang-undang dan adanya undang-undang TK dan PP pemerintah dan telah terbitnya Permentan 15. Ini semakin memberi kejelasan kepada kita bagaimana fungsi daripada dokter hewan dan fungsi daripada para medis. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2019 bahwa PBPDHI telah membuat MOU ya bersama dengan PAVETI, bersama dengan para Vetindo, bagaimana melaksanakan Permentan 03. Di dalam Permentan nomor 15, apabila Permentan 15 ini tidak bertabrakan dengan Permentan 03, maka Permentan 03 pun masih bisa menjadi acuan di dalam pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan kesehatan hewan antara para medis bersama dengan dokter hewan. Dan perlu saya sampaikan, alhamdulillah PDHI ini telah memiliki cabang 56 di seluruh wilayah Indonesia. Dan beberapa cabang telah melakukan kerjasama dengan organisasi PAVETI yang ada di cabang juga. Oleh karena itu, kami sangat mendukung bagaimana pola kerja kita, di mana salah satu persyaratan daripada para medis untuk mendapatkan surat izin praktek para medis harus memiliki dokter hewan sebagai penyelia. Kami akan paparkan lebih detail isi daripada MOU itu seperti apa, sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, baik itu dokter hewannya maupun para medisnya. Mohon izin Dr. Hendra bisa di-share paparannya. Jadi judul daripada paparan ini adalah kerjasama penyeliaan PDHI bersama PAVETI dan para Vetindo. Ini isi daripada MOU akan kami paparkan karena ini akan menjadi pedoman bagi teman-teman para medis di lapangan bagaimana bekerjasama dengan dokter hewan sebagai penyelia. Baik, lanjut dok. Jadi pada saat itu saya dengan Ibu Anda
dan Pak Susilo telah menandatangani MOU-nya ini 2019. Dengan terbitnya Permentan 15, ini masih bisa berlaku. Karena di dalam Permenpan pun juga disebutkan bahwa seorang paramedis dapat mendapatkan surat izin paramedis apabila menyertakan nama dokter hewan sebagai penyeliannya. Baik, lanjut. Jadi objek daripada perjanjian ini adalah dokter hewan yang menjadi penyelia itu wajib memiliki KTA PDAI. Kemudian wajib mempunyai surat izin praktek atau surat keputusan penugasan yang masih berlaku dan memiliki SCRV dan Sertikom. Ini wajib bagi dokter hewan. Demikian juga para medis yang akan meminta penyeliaan juga harus memiliki KTA paramedik, baik yang diterbitkan oleh Pak Veti maupun para Vetindo. Sehingga ini menjadi syarat seorang paramedis untuk melakukan kerjasama dengan dokter hewan. Oke, lanjut. Maksud dan tujuan daripada MOU ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, baik itu IB, ATR, PKB, dan KESWAN. Di dalam Permen 15 sudah dijelaskan bahwa IB, ATR, PKB, dan KESWAN ini merupakan kegiatan medis. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwa keempat daripada kegiatan pelayanan kesehatan itu adalah kegiatan medis. Sehingga wajib mendapatkan penyeliaan dari dokter hewan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan harus di bawah penyeliaan dokter hewan. Dokter hewan bersedia melakukan penyeliaan para medis, veteriner, dan para medis bersedia melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan arahan daripada penyelia. Jadi ini penting ya. Para medis bersedia melakukan pelayanan kesehatan hewan dengan arahan dari penyelia atau dokter hewannya. Oke, lanjut. Konsep dari penyeliaan adalah bahwa para medis akan mendapatkan permasalahan di lapangan. Kemudian para medis melaporkan ke dokter hewan, meminta petunjuk cara penanganan kepada dokter hewan. Jadi ini seperti halnya di rumah sakit manusia. Bahwa para perawat itu tidak pernah akan mengobati pasiennya bila tidak mendapat perintah dari dokter hewan. Karena di sini sebagai dokter, dokter hewan akan meminta informasi kepada para medis di lapangan. Kemudian dokter hewan akan memberikan petunjuk cara pengobatan dan cara tindakan medisnya, dan bila diperlukan dokter hewannya akan membantu para medis dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sehingga para medis akan melaksanakan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter hewan. Kemudian para medis akan membuat laporan perkembangan pasiennya kepada dokter hewan. Nah ini yang terjadi seperti ini, bila terjadi seperti ini terjadi harmonisasi antara dokter hewan dan para medis. Dokter hewan sebagai penyelia ini diperbolehkan menyelia antara 5 sampai 10 para medis tergantung daripada wilayahnya masing-masing. Ya, karena penyebaran dokter hewan sampai saat ini juga belum merata. Sehingga kami mengizinkan satu dokter hewan boleh menyelia 5 sampai 10 para medis. Oke, lanjut. Kemudian apa kewajiban dokter hewan? Dokter hewan wajib memberikan bimbingan kepada para medik, mendampingi atau membantu dalam rangka melakukan evaluasi pelayanan kesehatan IB, ATR, dan PKB. Ya. Kemudian apa kewajiban para medik? Para medik melakukan pelayanan dan memberikan lapangan, laporan data dan informasi
serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. Nah, apabila ini terjadi, berarti terjadi harmonisasi antara dokter hewan dan para medis. Lanjut. Hak dan kewajiban seorang dokter. Dokter hewan sebagai penyelia akan menerima laporan, data, dan informasi dalam pelaksanaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh para medis. Kemudian, dokter hewan mempunyai hak juga menolak melaksanakan penyeliaan bila para medisnya tidak memenuhi syarat yang berlaku. Jadi, apabila ada para medis datang, kemudian tidak memenuhi persyaratan, maka dokternya pun boleh menolak. Kemudian, dokter juga punya hak memutus penyeliaan bila para mediknya tidak memenuhi kewajiban. Artinya, para medik tidak memenuhi perintah daripada dokter hewan dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian dokter hewan memperoleh imbalan jasa minimal Rp150.000 per penyeliaan dari para medik yang diselia. Jadi artinya para medik mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan jasa kepada dokternya minimal Rp150.000 per bulan. Ini sudah dilaksanakan di wilayah Jawa Timur. Ya. Apakah boleh lebih? Silahkan. Bila akan memberikan apresiasi kepada dokter hewan melebihi dari ketetapan yaitu Rp150.000 per bulan. Baik, lanjut. Kemudian hak dan kewajiban dokter hewan tadi juga menetapkan diagnosa, menetapkan prognosa suatu penyakit, dan memberikan rencana pengobatan dan tindakan medis yang diberikan kepada para medis. Jadi para medis tinggal melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dari dokter hewan. Kemudian dokter hewan ini wajib memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Jadi dokter ini tidak hanya duduk manis, tapi dia harus memberikan bimbingan. Kemudian mendampingi dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan bila diperlukan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan hewan. Ini hak dan kewajiban dari dokter hewan. Lanjut. Kemudian kita memiliki cabang PDHI. Apa kewajiban cabang PDHI dalam rangka melaksanakan kegiatan ini? Cabang PDHI akan menerima pengajuan permintaan dokter hewan sebagai penyelia oleh para medis. Jadi silakan para medis datang kepada cabang PDHI. Kemudian cabang PDHI akan menerbitkan surat rekomendasi bagi dokter hewan yang akan menjadi penyelia para medis. Kemudian biaya per rekomendasi adalah Rp100.000 dibayarkan oleh para medik yang mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan dokter hewan sebagai penyelia. Kemudian PDHI cabang wajib melakukan mediasi bila terjadi perselisihan antara dokter hewan dan para medis. Kemudian PDHI cabang boleh memberikan peringatan kepada para medis bila para medis tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian PDHI melaporkan jumlah dokter hewan yang menjadi penyelia kepada pejabat atau vet di daerahnya. Oke, lanjut. Kemudian apa hak dan kewajiban para medis? Para medis penetapan diagnosa dari dan prognosa suatu penyakit dan rencana pengobatan dan tindakan medis yang akan dilakukan. Mendapatkan bimbingan, ini adalah hak daripada para medis dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Memperoleh bantuan pelayanan medis dari dokter hewan, merujuk kepada dokter hewan bila ditemukan kasus di luar kewenangan dari para medis. Kemudian, wajib memberikan laporan data dan informasi kepada dokter hewan sebagai penyelia. Lanjut. Hak dan kewajiban para medis termasuk menerima pemutusan kontrak
penyeliaan dokter hewan setelah diberikan peringatan oleh dokter hewan apabila tidak memenuhi harapan daripada dokter hewan. Kemudian wajib memberikan imbalan jasa yang sudah disepakati antara dokter hewan sebagai penyelia dan para medis. Lanjut. Kapan berakhirnya kontrak penyeliaan? Semua pihak dapat mengajukan permintaan pengunduran diri, pemutusan kerjasama, penyeliaan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum waktu pengunduran diri. Jadi kalau Anda sebagai para medis, ternyata penyelianya tidak kompeten, penyelianya tidak memenuhi kewajiban, maka Anda sebagai para medis boleh memutus kerjasama kepada dokter hewan yang menyelia. Kemudian para medik tidak melanjuti hasil evaluasi dari dokter hewan. Salah satunya antara dokter hewan atau para medisnya melanggar ketentuan dalam perjanjian penyeliaan. Ini bisa berakhir ya, kontrak penyeliaannya. Lanjut. Kemudian penyelesaian perselisihan biasanya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dimediasi oleh PDHI cabang atau dari bantu pihak mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Oke, lanjut. Baik, inilah isi daripada MOU yang hal ini wajib dipahami oleh para medis semuanya yang ada di Indonesia. Karena ini menjadi payung hukum daripada kegiatan pelayanan kesehatan di Indonesia yang berkaitan dengan penyeliaan dokter hewan kepada para medis. Semoga paparan ini dapat memberikan pencerahan. Bila nanti ada yang membutuhkan MOU, nanti saya kirim kepada Bu Anda, karena ini sudah ditandatanganin. Dan beberapa contoh tindakan MOU antara PAVETI cabang dengan PDHI cabang. Demikian, Dok Mas Sugeng, paparan dari saya. Moga-moga bisa memberikan pencerahan kepada para kolega sekalian. Dan kalau kaitannya dengan LSP, LSP Keswan sampai hari ini masih menunggu mendapatkan surat dari BNSP untuk dapat melakukan kegiatan assessment khususnya untuk bidang IB, ATR, PKB, dan Keswan. Moga-moga tidak lama lagi LSP Keswan sudah diberikan lisensi untuk bisa melakukan asesi sehingga nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Munawaroh. Menarik sekali. Ini berkaitan langsung dengan teman-teman di lapangan, baik para medik maupun dokter hewan. Jadi adanya MOU ini memang banyak di antara teman-teman kita di daerah khususnya itu banyak yang menanyakan bagaimana kelanjutan dari MOU dari PDAI dan organisasi paramedik gitu. Nah, ini saya kita beri kesempatan kepada rekan-rekan semua, baik itu rekan-rekan kolega dari dokter hewan yang hadir saat ini. Ini kolega dokter hewan yang hadir lumayan banyak, Dok. Di sini ada sekitar 59 yang konfirmasi ke Halovet. Baik. Jadi selain dihadiri oleh teman-teman paramedik, ini juga dihadiri oleh rekan-rekan dari dokter hewan. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Ini ada pertanyaan yang masuk dokter Munawaroh dan dokter Heri dari Mas Agung Wiji Utama. Ini mohon tanya apakah dokter hewan mandiri bisa menjadi penyelia paramedik yang praktek mandiri juga? Dan bagaimana mekanisme kerjanya dan pembagian fee. Mungkin itu bisa dijawab dulu Dr. Moon atau Dr. Heri. Kita bahas satu-satu saja.
supaya tidak kelupaan. Saya akan jawab. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa siapa yang bisa menyelia? Yang bisa menyelia adalah dokter hewan yang memiliki SIP. Apakah itu ASN, apakah itu dokter hewan mandiri, itu dapat menjadi penyelia. Jadi tidak dibatasin ya, apakah harus ASN, apakah harus SIP-nya, harus SIP hewan besar, tidak. Karena pada prinsipnya dokter hewan itu memiliki pengetahuan. Jadi artinya kalau Anda sebagai dokter hewan mandiri memiliki SIP, itu boleh menjadi penyelia. Ya, nanti Anda bekerja sama dengan PDHI cabang, laporkan kepada ketua cabang, Pak Ketua, saya siap menjadi penyelia. Begitu jawabannya, Dr. Sugeng. Mas Sugeng, Dr. Sugeng dulu. Tadinya saya juga pengen jadi dokter hewan, Pak, tapi mentok. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Agung Widi. Kemudian ada lagi Dr. Moon dan Dr. Harry. Ini pertanyaan dari Mbak Intan Kumala. Izin bertanya, dokter, jika petugas tersebut hanya pernah mengikuti pelatihan IB saja, ruang lingkupnya sejauh apa? Apakah hanya melakukan IB saja atau diizinkan juga untuk melakukan tindakan pengobatan? Ini mungkin paramedik ya. Jadi paramedik yang hanya mengikuti pelatihan IB saja. Mohon konfirmasinya Mbak Intan Kumala. Baik. Demikian, Dok. Jadi ditetapkan di Permentan 03, bila Anda hanya memiliki sertifikat kompetensi IB, ya Anda hanya punya tugas menjadi inseminator. Namun apabila Anda punya sertifikasi sebagai ATR atau PKB atau kesuan, nah itu yang membatasi. Jadi jangan sampai Anda hanya memiliki sertifikasi kompetensi IB, kemudian Anda melakukan kegiatan kesuan. Nah itu tidak boleh. Loh dok, kalau saya punya empat-empatnya, boleh, monggo silahkan. Ya, jadi kalau ada hanya IB, ya IB saja. Ya, jangan sampai menangani kesuan, takutnya nanti ada kesalahan. Sehingga di dalam penyeliaan pun harus ditetapkan dokternya ini menyelia Anda sebagai apa. Itu Mas Sugeng. Ya, ye. Masih dari Mbak Intan tadi, Dok. Ternyata di bawah ada chatnya lagi. Untuk sertifikasi kompetensi, kenapa yang dapat mengikuti hanya yang direkomendasi dari dinas? Apakah para medis umum di klinik tidak diizinkan? Jika diizinkan, bagaimana prosesnya? Oh, ya. Itu dari ya, semua Kumala. Para medis ya, Pak Heri Abdal mungkin juga menyetujui bahwa semua para medis itu punya hak untuk datang kepada LSP untuk minta diuji. Sebagai apa? Datang ke LSP, saya minta diuji sebagai petugas IB, saya minta diuji sebagai petugas ATR. Itu hak semua para medis. Jadi artinya kalau Anda bukan pegawai negeri, bukan menjadi pegawai di dinas, tapi Anda sebagai para medis di luar dinas, berhak. Makanya nanti pada saat nanti LSP Keswan sudah bisa menguji, silakan Anda datang ke LSP Keswan, mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi. Mungkin Pak Heri Abdal bisa menambahkan. Monggo silakan Pak Heri. Monggo Pak Heri. Ya, makasih. Saya pikir tadi ya tepat itu pendapatnya Pak Ketua. Dan kemungkinan dari rekan kita tadi yang beranggapan bahwa yang tertentu saja ya katanya direkomendasi, Kemungkinan ini pelatihannya itu pembiayaan APBN misalnya. Maka rekan-rekan di dinas yang mengutamakan koleganya yang ada di dalam mungkin. Jadi kalau untuk mandiri, ya upaya latihannya dan pengajuan izin kan bisa mandiri. Tidak berhubungan dengan dinas. Jadi
siapa yang pengen pelatihan, pengen sertifikasi ya posisinya tidak persetujuan dinas itu. Nanti apalagi kalau sudah ada OSS ya posisinya ya bikin akun OSS. Tapi mungkin yang tadi biasanya gini Pak Ketua, dia ada APBN, paket-paket latihan. Jadi teman-teman itu mengutamakan yang rekan-rekan yang ada di internal kemungkinan, yang di dinas misalnya, yang baru nanti rekan-rekan yang ada di luar kemungkinan besar ya. Makasih. Ya, makasih Dr. Eri dan Dr. Moon. Ini kayaknya mulai banyak muncul pertanyaan, jadi mohon izin kita bahas satu-satu saja ya supaya fokus dan nanti juga melihat waktu supaya kita juga leluasa dalam menjawabnya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Mbak Siti, Mbak Sitatun. Bentar, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Sitatun. Bagaimana status seorang paramedik sudah kontrak penyeliaan dengan dokter hewan dan kegiatan praktek sudah berjalan, sedangkan perizinan terkendala karena Pemda belum mengcover perizinan bagi paramedik. Nah ini banyak sekali terjadi di dinas-dinas dok, apalagi yang belum mempunyai perda atau perbup yang mengatur tentang perizinan medik paramedik. Nah ini mohon tanggapannya dokter. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Heri Afdal, dengan adanya Permentan 15 ini akan menjadi dasar hukum daerah untuk melaksanakan kegiatan menerbitkan SIP. Nah, silakan di dalam Permen 15 sudah jelas, silakan dipahami. Dan rencananya baru tanggal 2 Juni baru dimulai. Ini tadi informasinya dari Pak Heri Afdal. Sehingga setiap para medis dalam mengajukan SIPP, kan tadi juga disebutkan wajib memiliki apa? NIB kan? Ya. Jadi silakan semuanya sekarang daftar NIB gampang kok. Enggak sampai 5 menit sudah dapat. Nah, kemudian berdasarkan NIB itu nanti per tanggal 2 Juni Anda tetap memasuki sistem OSS tadi. Nah, di sini mempermudah semua para medis dalam rangka mendapatkan SIPP. Tidak terbatas hanya yang di ASN. Nah, ini kemudahan inilah undang-undang TK ini diharapkan. Memang semua orang yang memiliki usaha wajib mempunyai NIB dulu. Gitu ya. Jadi saya paham ini juga menjadi PR-nya kita bersama-sama Pak Heri. Belum semua daerah itu mempunyai perbup, perwal, ya, PTSP. Betul. Tapi ini bertahap. Insya Allah pelan-pelan. Ya. Dengan adanya Permen 15 ini nanti akan menjadi dasar hukum. Dan ini Permentan 18 ini sudah sangat jelas sekali mempermudah dinas-dinas untuk segera menyelenggarakan penerbitan SIP. Gitu Mas Sugeng. Mungkin Pak Heri mau nambahkan. Monggo Pak Heri. Jadi tadi pertanyaannya ada yang sudah punya MOU tetapi masih terkendala di dinas ya perizinannya. Ya, ya. Karena sebenarnya MOU itu kan sebenarnya kalau kita lihat di form, kalau nggak salah ya dok, di form mana namanya, form Permen 03 itu ya memang menjadi salah satu syarat untuk mengajukan SIPP, form untuk apa namanya, form penyeliaan ya. Ini ya, memang itu harus ada dulu dokter hewannya yang mana kan gitu. Tetapi syarat perizinan itu kan tidak hanya itu, ada lagi beberapa. Jadi misalnya latihannya bagaimana, ijazahnya bagaimana, pemenuhan syarat-syarat lainnya gimana, rekomendasi dari organisasi profesi sudah ada belum. Jadi artinya kendala itu bukan justru di MOU-nya, artinya kendala itu di totali persyaratannya. Mungkin itu dicek mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dokter, ini ini ada pertanyaan khas para paramedik dari Mas Sabri Andi. Mohon maaf mau bertanya ini, apa beda organisasi PAVETI dan ParaVetindo dalam bidang kesehatan hewan? Nah, ini. Bu Anda tadi mana ini ya, Bu Anda?
Beda jumlah kata-kata. Nah, ini Ibu Ada. Tolong bisa disampaikan kepada teman-teman. Nanti mungkin Pak Heri Abdul juga bisa untuk memberikan tanggapannya dan Dr. Moon juga, karena MOU tadi juga menyebutkan antara PDAI, Paveti dan Parvetindo. Silakan. Ini Bu Anda dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, kita akan menjawab pertanyaannya tadi gimana, Pak? Perbedaan apa antara bedanya? Paveti. Ya, Paveti dan Parvetindo, Bu. Ini pertanyaan khas. Nah, kebingungan dari pertanyaan khas paramedik di bawah. Bisa dilihat. Paramedik. Paramedik itu hanya satu. Dari awal pun juga paramedik itu ya satu, ya paramedik. Cuma kompetensinya yang berbeda-beda. Di sini Pak Wedi bisa terbentuknya Pak Wedi dulu itu sudah dari seluruh paramedik dari bidang kompetensi apapun. Jadi baik ada yang di BNSP, ada yang di kepolisian, ada di akuatik, ada di laboratorium, dan masih banyak lagi paramedik. Itu. Dan kita dengan para petindu juga, sebetulnya kita itu hanya satu. Makanya kita dalam kode etik tetap kita harus mendukung sesama paramedik. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya. Hanya mungkin dari personnya atau seperti apanya, tapi sebetulnya sama aja. Dan perlu kita jelaskan di sini juga, ketua pun dari para petindo itu, Bapak Susilo juga, itu dulu adalah ketua 4 bidang organisasi. Dulu itu, waktu zaman dulu itu masih Inkindo, inseminator. Jadi perkumpulan inseminator Indonesia. Kami sangat mendukung sekali. Dari anggota Inkindo juga dulu sudah banyak yang masuk di paramedik veteriner juga, Paveti. Itu terbukti dengan kita juga bisa mengukuhkan kepengurusan ketuanya juga. Itu dulu juga siapa namanya? Itu juga orang Paveti juga. Jadi kita enggak ada, masih bersaudaraan semua. Jadi kita makanya tidak ada rasa saling untuk saling menjatuhkan, itu tidak. Atau paramedik ini paramedik itu semua sama. Dalam kode etik kita harus memenuhi kode etik, harus. Kode etik kita harus kita tetapkan di situ. Sesama paramedik harus saling mendukung. Makanya waktu kita MOU dengan Dok Munawaroh itu juga Dok Munawaroh mau memilih salah satu. Juga tidak bisa juga. Karena kami juga waktu sudah disarankan bagaimana supaya bisa menjadi satu. Dok Munawaroh pernah menanyakan sama saya. Loh, monggo, enggak apa-apa. Gitu. Jadi enggak ada rasa saling itu. Jadi saya harapkan juga paramedik itu kita bersatu. Dulu pertama kali kita dibangun Paveti ini itu adalah dari berbagai kompetensi dari semuanya, dibuatkanlah itu yang namanya rumah paramedik veteriner. Lah, Paveti ini paramedik veteriner Indonesia, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada rekan sejawat kita paramedik veteriner untuk bergabung langsung. Ayo kamu kan jadi anggota, ya tidak bisa. Kalau yang mau monggo, kan begitu. Kalau nggak mau ya enggak apa-apa, kan gitu. Tapi Pak Veti tetap mendukung, harus kita dukung. Makanya dalam MOU kita juga dukung, kita tidak ada masalah dan sama-sama. Dari teman kita mau membuat organisasi sendiri kemarin itu, yang monggo. Dulu itu memangnya ada Inkindo, inseminator Ikatan Inseminator Indonesia. Di mana di dalamnya itu ada yang namanya dokter hewan dan paramedik. Itu kenapa ada inseminator itu? Menurut sepengetahuan saya itu karena untuk mempermudah, yaitu hasil siwap kalau nggak salah waktu itu. Ya, jadi okay. Kita nggak ada perbedaan.
Cuma di kompetensinya di situ itu sudah dijelaskan kalau di Parvetindo itu ada 4 kompetensi. Sedangkan paramedik veteriner Indonesia itu mencakup semua, baik inseminator, baik ini, baik ini. Jadi ya, monggo kalau namanya Pak Veti ini membuat, jadi ada sekarang baru lagi paramedik karantina juga ada. Itu kan akan menjadi ONT. Gitu. Makanya para medis veteriner sudah menyiapkan juga ONT-nya. Monggo okay. Itu jadi tidak ada perbedaan antara itu, kita saling mendukung sesama para medik. Sampai ini bisa bekerja dengan baik dan memenuhi semua program-program pemerintah. Oke, terima kasih Bu Anda. Baik. Ini ya, pertanyaan khas sudah terjawab. Jadi silakan saja teman-teman mau Pak Veti atau Pak Vetindo, enggak masalah. Kita lanjut pertanyaan untuk kedua narasumber ya. Mungkin ini cukup dijawab Bu Anda ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Irfan Fauzan. Ini dalam sistem OSS ya. Oh ya, mohon maaf untuk peserta, mohon untuk mengisi link daftar hadirnya. Silahkan yang ada di depan. Ini untuk absen melalui YouTube. Silahkan. Jadi kita lanjut pertanyaan dari Mas Irfan Paujan. Dalam sistem OSS, pertanyaan pendidikan untuk izin paramedik sudah jelas. Paramedik ijazah D3 Keswan dan SMK Keswan. Lalu bagaimana dengan petugas yang sudah biasa melakukan kegiatan paramedik tetapi pendidikan yang tidak sesuai? Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Heri Afdal. Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Heri Afdal, silahkan. Pak Heri Afdal. Ya. Baik. Tadi kan ada 4 macam itu berkaitan dengan ketentuan izin yang baru sekarang. Yang pertama tadi yang sudah punya izin atau yang masih berlaku izin atau yang belum punya izin. Kalau yang belum punya sama sekali mau mengajukan, seperti kata Pak Ketua tadi. Nah, pertama bikin NIB, yang kedua cek syarat-syarat yang ada di lampiran Permentan 15. Ada standar di bagian di lampirannya, ada standar layanan paramedik namanya. Dan salah satu standarnya itu adalah punya SIP dan tata cara mengajukan SIP, SIPP. Dan beberapa dokumen atau syarat tadi adalah rekomendasi dari organisasi profesi, juga ada latihan dari sertifikat latihan dan sertifikat kompetensi. Lalu itu semua didahului dengan data yang bersangkutan pendidikan, kan gitu. Pendidikannya ya pendidikan kesehatan hewan. Tetapi kalau yang sudah punya izin namun ijazahnya tidak sesuai, maka dia ada treatment baru, ada skema tersendiri di lampiran itu. Skemanya adalah mengikuti uji kompetensi dan latihan untuk itu. Jadi ada harus ikut pelatihan dan serkom ya. Jadi punya namun tidak sesuai. Saya pikir ini kom ini yang membedakannya, yang tingkat di lapangan ada 4 kriteria ini. Tetapi apabila Anda itu adalah ASN atau berafiliasi dengan instansi pemerintah, maka penugasan dari instansi itu ya untuk melakukan pelayanan dipersamakan. Untuk melakukan pelayanan tetapi tidak identik dengan izin mandiri. Jadi kayak gini Pak moderator, saya ini ngerti hukum nih, paham semua sarjana hukum, tapi ya saya nggak bisa bikin pelang notaris karena saya dokter hewan pendidikannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi oleh karena itulah ada upaya kita untuk rekan-rekan yang berminat tadi namun tidak inline. Kita akan ketemu dengan perguruan tinggi, dibantu oleh rekan-rekan di organisasi profesi untuk mempermudah skema pendidikannya.
Jadi ada itu istilahnya yang SMA itu ada paket C segala macam itu ya Pak, kurang paham juga saya. Intinya ada skema pendidikan baru yang lebih mudah dan mendukung tingkat kompetensi yang memadai agar syarat tadi terpenuhi. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Heri. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Irfan Pauzan tentang Permentan nomor 3 2019 ada istilah paramedic inseminator. Apa yang dimaksud? Nah, ini. Kemudian juga dengan petugas inseminator yang pendidikannya tidak linear. Berarti sekaligus ini tadi sudah terjawab ya, Mas Irfan Pauzan. Kemudian ini satu pertanyaan lagi dari Dr. Hewan Nasir Effendi. Izin bertanya, bagaimana jika di daerah itu belum ada pejabat otoritas veteriner untuk fungsi pengawasan praktek atau usaha yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan hewan? Ini Pak Heri atau Pak Munawaroh, monggo. Baik, begini Pak Mas Sugeng. Ini menjadi PR kita ya, bahwa memang betul ini pejabat otovet. Ini besok Senin, ini insya Allah akan dibahas oleh PBBDHI bersama Kementan, PKH khususnya, dan dengan FAO, bagaimana otovet ini segera diberlakukan di setiap wilayah. Mulai dari otovet nasional, yang sekarang otomatis dijabat oleh Ibu Direktur Kesuan. Kemudian otovet provinsi, otovet tingkat kabupaten dan kota. Ini tidak seluruh Indonesia sudah ada, kami memahami. Tapi ini akan menjadi concern kepada kita semua agar segera dibentuk otovet. Pertanyaannya bagaimana bila di daerah kami belum ada otovet? Karena ini di tingkat kabupaten, karena insya Allah kalau tingkat provinsi semuanya sudah ada. Sehingga silakan Anda lapor sementara ke tingkat provinsi otovetnya. Apabila di daerah Anda belum ada pejabat otovet. Itu jawaban saya dari saya. Silakan Dr. Heri Abdal kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya pikir ya memang demikian itu apalagi. Dan memang sekarang ini karena ada perubahan yang cukup signifikan di dalam organisasi instansi pemerintah ya, khususnya juga yang berkenaan dengan kita, karena kaidah pejabat otoritas veteriner itu adalah kompetensi dan berhubungan dengan kelembagaannya. Nah, jadi ada kompetensinya, ada kelembagaannya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh mudahnya saja, kalau Kabid Keswan misalnya bisa jadi pejabat otoritas veteriner atau kepala dinasnya. Lalu di beberapa rekan-rekan kita di daerah, tidak semua ternyata Kabid Keswan dan Kesmapetnya itu adalah dokter hewan. Nah, dan pada saat ini juga sedang proses transformasi dan ini juga agak masif karena akan terjadi perubahan ke seluruh provinsi. Bahwa tidak ada lagi kelembagaannya, artinya struktur organisasinya seluruhnya berubah. Jadi memang untuk menyiasatin ini memang masih dalam diskusi pada saat ini bagaimana jalan keluar terbaiknya untuk agar pelayanan itu tidak berhenti ya, tidak terganggu. Kita akan modifikasi beberapa pengertian yang tercantum dalam ketentuan peraturan. Dan ini membutuhkan masukan, nanti perlu diskusi khusus. Kami perlu diskusi khusus juga dengan instansi yang menangani hukum, menangani fungsi-fungsi dalam negeri, termasuk kami akan berkonsultasi juga dan berdiskusi dan nanti dengan secara khusus ya, dengan rekan-rekan di PB, dengan Pak Munawaro nanti kami perlu diskusikan juga mengenai bagaimana mengantisipasi ini. Karena memang banyak masalah di lapangan. Ya, sebagai contoh saja kalau transformasi misalnya Kabid Mapet itu semula otovet
lalu dia transformasi. Berarti dia ada syarat yang tidak terpenuhi secara definisi. Mungkin kita akan lakukan redefinisi untuk dan agar supaya kompetensi itu tetap bisa berjalan ya di daerah. Demikian ya, Pak Moderator. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan itu sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Mungkin mohon izin kita selesaikan beberapa pertanyaan ini karena masih ada beberapa lagi. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan terkendala izin tadi, dok. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Octavia Putrisari ini, bagaimana jika surat rekomendasi sudah turun tetapi terkendala pengeluaran perizinan di tingkat daerah? Apakah masih boleh melakukan pelayanan? Nah ini dari Mbak Octavia Sari. Monggo. Ya. Ya, pada prinsipnya semua itu kan sudah diatur, ya. Tidak ada istilahnya diskresi. Siapapun yang melakukan pelayanan kesehatan, kalau menurut aturan yang terbaru, harus memiliki surat izin praktek. Ya. Ya. Demikian juga kami di PDHI menekankan bahwa seorang dokter hewan tidak boleh melakukan praktek apabila tidak punya surat izin praktek. Untuk apa toh sebenarnya surat izin praktek? Surat izin praktek merupakan satu legalitas kita sebagai pelaku atau pelayan kesehatan hewan yang mempunyai landasan hukum. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kita sebagai para medis maupun sebagai dokter hewan mempunyai perlindungan hukum. Nah, itu yang penting. Untuk siapa SIP itu? SIP ya untuk kita semua, untuk diri kita. Jadi tolong teman-teman segera urus surat izin prakteknya supaya bila menemui masalah hukum, Anda tidak dipersalahkan. Itu saran saya, Mas Sugeng. Ya, terima kasih Dr. Moon. Karena seperti ini banyak dok, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman di daerah itu. Nah, ini peraturan di daerah ini belum ada. Kami mengajukan izin juga belum bisa diproses karena aturannya belum ada gitu. Jadi nanti mungkin bisa minta dorongan dari Pak Heri Afdal di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mungkin di dinas itu segera membuat peraturan tentang pelayanan jasa medik atau seperti apa. Karena terus terang ini menjadi kendala tersendiri bagi teman-teman di daerah. Baik, kita lanjutkan, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih ya, karena beberapa ada yang relevan, kemudian ada yang mungkin bisa untuk tema minggu depan, ada yang ditanyakan di sini. Nah, ini, jadi saya pilih saja. Selanjutnya ini dari Mbak Desi Indriani. Ini pertanyaannya adalah, untuk kepengurusan SIPP paramedik Keswan, bagaimana ketentuan untuk paramedik lulusan SNAKMA atau SMA, apakah ada kriteria tertentu dari sekolahnya atau tahun lulus petugas? Ini ke siapa ini? Ya, Pak Heri Afdal. Jadi yang disampaikan oleh Dr. Heri, Pak Heri Afdal sudah juga ya. Iya kan? Bahwa silakan sekolah kesetaraan. Ya. Karena ini sudah menjadi peraturan umum yang disepakati oleh pemerintah agar kualitas daripada pelayanan kesehatan ini meningkat, otomatis kualitas SPM-nya ya harus meningkat. Ya. Jadi silakan Anda belajar lagi D1, D2, D3 kesehatan hewan. Saya dapat informasi itu di UWKS itu banyak sekali teman-teman yang mengambil D3 kesehatan hewan. Jadi itu saran saya supaya apa? Kualitas pelayanan kesehatan hewan kita itu meningkat. Sehingga target-target pemerintah berkaitan dengan IB, berkaitan si komandan, itu tercapai harapannya. Karena kualitas SDM-nya meningkat. Itu saran saya, Mas Sugeng. Ya, terima kasih Dr. Moon. Jadi memang tidak ada pilihan lain selain paramedik veteriner harus mengupgrade dirinya sehingga seperti yang disampaikan Bu Direktur tadi bisa
terlaksana. Kita harus selalu update tentang ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan lagi dari Mas Nanang Sobarna. Mau tanya, yang bisa menyelihat dokter hewan itu dokter hewan yang di dinas saja? Atau seperti apa? Sedangkan saya kerja sebagai paramedik di klinik hewan. Ini di klinik hewannya ada dokter hewannya enggak ini ya? Tadi kan Mas Nanang sudah dijelaskan Mas Sugeng, mungkin Mas Nanang tidak ikut secara lengkap. Ya nanti silakan diikuti dari awal ya. Jadi semua dokter hewan yang memiliki SIP itu boleh menjadi penyelihat, ya. Mungkin tadi nggak ikut itu. Ya, ya betul. Baik, baik untuk selanjutnya. Ini dari Mas Fadil. Untuk dokter hewan penyelia, apakah harus satu daerah domisili dengan yang mengajukan izin atau bisa berbeda daerah, dok? Ini baik. Juga tadi saya dititipi pertanyaan ini. Misalnya benar, saya benar. Di Sleman, apakah bisa saya minta penyelian dokter hewan yang domisili di Bantul gitu? Nah, jadi mohon begini. Jadi prinsipnya begini, kita berbasis pada cabang PDHI. Ya. Jadi kalau DIY itu PDHI-nya kan hanya satu. Yang meliputi 5 kabupaten. Ya. Jadi kalau satu cabang PDHI, dokter hewannya boleh selama masih di bawah satu cabang. Tetapi kalau misalnya beda cabang, beda daerah, misalnya Jatim 1 itu ruang lingkupnya kan hanya sampai Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Kemudian dia menyelia, dokter hewannya menyelia para medis yang di Tulungagung. Nah ini tidak diperbolehkan. Sementara yang berbasic adalah basic cabangnya di mana. Ya, paham ya dok? Ya. Masukin ya. Jadi satu jadi, cabang ya dok ya? Selama masih di bawah cabang wilayahnya silahkan. Oh, ya. Untuk apa sih? Ya untuk mempermudah koordinasi toh. Ya. Ya. Itu aja. Terima kasih Mas Sugeng. Ya, makasih dok. Ini lagi dari Bu Wahyuni Indah Wulansari, dok. Jadi ya. Saya lulusan D3 paramedik S1. Sudah 10 tahun di posisi kerja di salah satu satuan kerja Litbangtan, Kementerian Pertanian. Apakah juga harus ikut? Ini maksudnya mungkin ikut sertifikasi kompetensi ya. Ya. Apakah kalau di luar itu juga harus ikut sertifikasi kompetensi, dok? Jadi begini, kembali lagi kepada persyaratan Permentan kan. Aturannya sudah jelas bahwa untuk mengajukan SIPP, seorang paramedis harus melampirkan sertifikat kompetensi. Baik itu IB, ATR, PKB maupun KESWAN kan. Ya, ya wajib kalau saya bilang ikut sertifikat ujian sertifikat kompetensi. Ya. Terima kasih. Lagi nih, dokter. Ya. Ini banyak pertanyaan yang di lapangan dan kritis dari Mas Iswandi Andi. Ini bagaimana dengan lulusan Senakma jurusan peternakan yang mendapatkan pelajaran KESWAN, kemudian setelah lulus sekolah Senakma atau SMK baru membuka jurusan kesehatan hewan. Jadi jurusannya ini adalah jurusan peternakan, tetapi ada pelajaran kesehatan hewannya. Apakah ini bisa dikatakan linear, dok? Oh, kembali lagi rujukannya Permentan. Permentan kan sudah jelas itu. Ya. Yang bisa mengajukan para medis adalah D3 KESWAN, ya. Tolong dibaca itu syaratnya ya. Itu. Apa? SMK KESWAN gitu ya. SMK KESWAN kan enggak bisa, ya kan? Jadi dia harus mengikuti satu kursus atau pelatihan lagi yang diakui oleh pemerintah, ya. Ya jadi ya. Kembali lagi kenapa toh kok pemerintah bikin aturan begitu? Ya semuanya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Ya, ya. Kalau dulu lulusan SD bisa jadi paramedis toh, ya Bu Anda ya. Lulusan sarjana apa? Agama juga bisa jadi paramedis toh. Nah, ini pemerintah sudah mulai berpikir bahwa sekarang harus sudah mulai dibuat klaster
agar apa? Pelayanan kesehatan ini mencapai tujuan. Ya. Jadi jangan salahkan kalau dulu kok IB bolak-balik kok ora meteng-meteng itu kenapa misalnya. Oh, ternyata pelaksana inseminatornya tidak proper, enggak ngerti kapan toh saat jadi harus di IB misalnya gitu. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas SDM, kita harapkan outputnya pun akan menjadi lebih bagus. Itu ya. Itu harapan dari pemerintah ini, saya membaca begitu. Begitu Mas Sugeng. Ye, terima kasih. Jadi memang banyak kasus-kasus di lapangan yang luar biasa, Dok. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang karena masih terus terang kami masih bingung, masih belum bisa aturan ini seperti apa, karena di dinas juga kadang masih bingung juga. Jadi mungkin kedepannya nanti bisa di lebih kerjasamanya lebih dikuatkan lagi, dan di dinas juga akan dilaksanakan pengembangan tata aturan tentang permentan ini. Yeah. Baik, ada lagi pertanyaan yang belum kita bahas. Nah, ini ada dari Mas Heru. Ini ada pertanyaan, apakah paramedik yang bekerja di perusahaan swasta dan koperasi peternakan juga wajib membuat SIPP? Ya, yeah. Baik. Yang di KUD misalnya atau di koperasi. Yeah. Jadi prinsipnya begini Mas Sugeng, pemerintah itu sudah menetapkan siapa saja yang melakukan pelayanan kesehatan hewan itu wajib memiliki SIP, baik itu dokter hewan maupun para medis. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya SIP terintegrasi. SIP terintegrasi itu untuk siapa? Untuk para dokter hewan yang kebetulan tidak punya tempat praktek, tapi melakukan pelayanan kesehatan. Siapa? Contohnya, technical service. Technical service itu kan menjadi konsultan peternakan. Peternakan ayam, peternakan sapi. Nah, apakah dia harus punya SIP? Menurut permentan sekarang, harus memiliki SIP. Sebagai dasar landasan hukum. Demikian juga misalnya dokter hewan di KUD atau para medis di KUD. Dia melakukan aktivitas pelayanan kesehatan hewan enggak? Oh enggak dok, saya ini para medis yang ngurusi mencatat produksi susu. Apakah saya wajib memiliki SIP? Ya enggak lah, tugasnya cuma mencatat produksi susu kok. Ya, jadi itu enggak perlu, wong hanya administrasi. Kayak dokter hewan, kepala KUD, apakah dia wajib? Ya enggak, kecuali dia melakukan penyuluhan. Kemudian melayani konsultasi kesehatan hewan, wajib memiliki SIP. Gitu Mas. Ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali pembicaraan pada pagi hingga siang hari ini. Mungkin, mohon maaf ini, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Jadi insya Allah ke depan, minggu depan kita masih ada satu seminar lagi yang mungkin nanti bisa disampaikan di situ. Karena ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan sekolah vokasi. Materi untuk sekolah vokasi adalah minggu depan. Jadi itu. Jadi intinya untuk kita semua, marilah kita pahami aturan, kemudian kita berusaha untuk memenuhi aturan itu ya, Dr. Moon ya. Jadi untuk closing statement-nya, saya minta dari Dr. Harry dan Dr. Munawaroh untuk memberikan closing statement. Sebelumnya nanti akan, sebelum kita tutup, nanti akan saya pilih tiga penanya untuk dapat kaos dan satu buku. Jadi monggo, Pak Heri Abdul, closing statement-nya mungkin bisa disampaikan. Ya, saya hanya mengucapkan selamat untuk para pejabat fungsional saat ini yang posisinya sekarang sudah menjadi lebih strategis dan lebih
menentukan terhadap capaian tujuan dari organisasi di mana dia bekerja. Semoga kompetensinya tetap ditingkatkan, karena bagaimanapun profesionalisme, kompetensi, keahlian itu akan sangat menentukan di tingkat lapangan. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Heri. Silahkan Dr. Munawaroh. Baik. Saya sebagai Ketua Umum PBPDHI sudah sepakat bahwa PBPDHI wajib bekerja sama dengan Pak Fethi. Karena kami merasakan bahwa para dokter hewan tidak akan pernah bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau tidak bekerja sama dengan para medis. Mohon teman-teman di lapangan, ya, lakukan kerjasama dengan para dokter hewan di lapangan. Kami PBPDHI siap menjembatani bila terjadi hal-hal yang tidak pas di lapangan. Saya terbuka, saya boleh dihubungi, saya boleh dijapri, saya boleh di-email. Selama ada masalah di lapangan, insya Allah semuanya pasti bisa diselesaikan. Sekali lagi, saya bangga dengan teman-teman para anggota Pak Fethi yang telah memberikan dharma baktinya untuk bangsa dan negara ini. Mari kita tingkatkan pelayanan kesehatan hewan ini kepada masyarakat, agar masyarakat menerima manfaat daripada kehadiran kita sebagai dokter hewan dan sebagai para medis kesehatan hewan. Demikian dari saya, dan apabila ada hal yang kurang pas di dalam perkataan saya mohon dimaafkan. Terima kasih, Mas Sugeng. Terima kasih Dr. Munawaroh, Dr. Heri Afdol atas waktunya untuk pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf jika selama penyelenggaraan, selama mengawal kami banyak kurangnya, karena seginilah kita sudah berusaha, dan semoga ini nanti bermanfaat untuk kemajuan paramedik veteriner seluruh Indonesia. Saya pilih tiga, sebelum kita tutup, saya pilih tiga penanya tadi yang berhak untuk mendapatkan kaos. Nanti tolong saya minta bantuan admin untuk mencatat, ya, untuk mencatat namanya. Mudah-mudahan nanti akan segera dihubungi dan dikirim hadiahnya. Yang pertama, ini tadi panitia memilih Mas Agung Widi. Ini yang berhak mendapatkan kaos. Kemudian yang kedua adalah Mbak Intan Kumala. Kemudian Mbak Siti Sitatun. Ini yang mendapatkan kaos. Kemudian satu orang lagi, ini yang berhak untuk mendapatkan buku karya Dr. Langgeng Priyanto berjudul Ilmu Reproduksi Sapi. Ini kita sampaikan kepada, sebentar, tadi namanya di atas. Nah, ini Dr. Hewan Nasir Effendi. Jadi empat orang berhak untuk mendapatkan door prize dari panitia seminar pada pagi hari ini. Jadi ini tadi dipilih oleh panitia. Jadi apa, ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak bisa diralat gitu ya. Pertanyaannya belum terjawab. Mohon maaf sekali, karena memang terus terang waktu kita terbatas. Ini kita sudah lebih dari hampir 15 menit untuk selesai. Jadi mohon maaf selama kegiatan mungkin banyak yang kurang berkenan. Tadi masuknya banyak yang menanyakan link Zoom, dikiranya hari ini adalah dari melalui Zoom. Tapi untuk seminar kali ini kita mencoba menggunakan HaloVet. Ini dari usulan atau fasilitas dari Dr. Hendra. Terima kasih Dr. Hendra atas fasilitasnya. Ternyata sangat memuaskan ini untuk kegiatan seminar memakai HaloVet ini.
Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa bersinergi lagi mengadakan untuk upgrade ilmu pengetahuan kepada semua anggota paramedik seluruh Indonesia. Sehingga seperti apa yang tadi disampaikan, kedepannya paramedik veteriner Indonesia akan menjadi penyumbang atau ikut mendukung kegiatan-kegiatan program untuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Gitu mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan di tema yang berbeda. Jadi jangan sampai lupa, nanti kita ada satu lagi seminar satu minggu lagi. Mohon untuk tetap pantau di channel YouTube dan Facebook kami. Terima kasih dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Dari panitia juga mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Apa kabar veterinaria? Tetap semangat bantu hewan kesayangan. Mari kita tingkatkan wawasan, wawasan seputar kedokteran hewan. Hello Vet, seminar online kedokteran hewan, menebar ilmu manfaat. Hello Vet, hemat waktu dan juga biaya. Di mana saja, kapan saja bisa akses seminar Viva Veteriner.